Terserah kamu. Wajah Long Chen hitam. Apa maksudmu, siapa dia? Apakah aku mengenalnya? Wajah Long Qin penuh dengan rasa ingin tahu. Baginya, itu adalah kisah yang aneh di dunia bahwa kakak tertuanya menyukai seseorang. Tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Masih bersembunyi dari kami. Ibu, lihat, bagaimana sikap kakak tertua. Dia sama sekali tidak menganggap kita sebagai keluarga. Long Qin tidak puas. Debu. Long Zun juga menatap Long Chen dengan tidak senang. Long Chen tidak berdaya, mengangguk dan berkata, kalian semua saling kenal. Tahu. Long Qin tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, apakah aku kenal ibuku? Iya. Long Chen mengangguk. Long Qin memikirkannya sejenak, lalu berkata tanpa berkata apa-apa, jangan biarkan kami menebak, katakan saja secara langsung. Dengan begitu banyak wanita di sekitar mereka, bagaimana Anda bisa menebaknya? Rahasiakanlah. Long Chen mengerutkan kening dan berkata. Ibu. Long Qin memeluk lengan Long Zun lagi. Longzun juga tampak tak berdaya, menatap Long Chen dan bertanya, apakah itu dari dunia Tianyun, atau dari dunia kuno, atau dari kerajaan Tuhan, atau dari dunia Xuanwu. Ibu, kenapa ibu bergosip seperti adik? Saya menyukainya, sulit mengatakan apakah ini akan berhasil atau tidak. Wajah Long Chen penuh dengan kepahitan. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan berkata seperti itu. Ini sungguh jadi berantakan. Alam Tianyun, alam kuno, kerajaan ilahi. Itu seharusnya tidak ada. Di tiga tempat ini, saya mengenal wanita-wanita hebat. Saya kira itu seharusnya dari dunia Suanwu. Dunia Suanwu. Putri Duyung, Huo Wu, Xiao Xian, semuanya sudah memiliki bunga terkenal. Teratai api yang tersisa juga cocok dengan Lu Jiajin. Kakak, kamu tidak akan jatuh cinta pada Huo Lian. Ini tidak baik, ini akan memengaruhi hubungan kakakmu dengan Lu Jiajin. Jangan melakukan hal-hal bodoh. Ekspresi wajah Long Qin berubah, dan dia segera menatap Long Chen dan membujuk. Long Chen merangkak naik ke dahinya. Bukankah itu teratai api? Tidak ada wanita lajang di dunia Xuanwu. Tunggu, ada satu, Qin Ruoxiang, Lin Yi. Mungkinkah mereka? Wajah Long Qin penuh dengan rasa ingin tahu. Ketika Long Chen mendengar itu, dia berbalik dan pergi. Kakak laki-laki. Jika itu Lin Yi, sebenarnya tidak apa-apa. Meskipun dia dulu menyukai Qin Fei Yang, Qin Fei Yang selalu menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Selain itu, sekarang, dia telah kehilangan ingatannya, dan dia hanya memperlakukan Qin Fei Yang sebagai saudara laki-lakinya. Tapi Kin Ruo Shuang, kamu harus memikirkannya. Berdasarkan senioritasnya, dia adalah nenek Kin Fei Yang. Kalau begitu, kalau kamu bersamanya, Kin Fei Yang tidak akan bisa memanggilmu kakek lagi. Long Qin menutup mulutnya dan tertawa. Apakah kamu sudah cukup bicara? Wajah Long Chen hitam dan dia melotot marah. Hai. Long Qin menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berkata, Kin Fei Yang memperlakukanmu seperti saudara, tapi kamu ingin menjadi kakeknya, kakak tertuanya, kamu tidak autentik suasana hati Long Chen, dia tega mencabik gadis kecil ini. Sebenarnya, baik Lin Yi maupun Qin Ruo Shuang, saya tidak keberatan. Long Zun tertawa dan berkata, lagi pula, aku mengenal semua anak ini, aku mengenal watak mereka, mereka semua adalah anak baik yang berperilaku baik dan bijaksana. Chener, jika kamu menyukainya secepatnya, jangan seperti teratai api, bergaullah dengan orang lain, maka tidak akan ada lagi kesempatanmu. Mengerti. Adik kecil, tetaplah di sini dan temani ibu. Long Chen membuka gerbang dan pergi seolah ingin melarikan diri. Haha, saya belum pernah melihat Big Brother semalu itu. Melihat bagian belakang pelarian Long Chen, Long Qin tersenyum dan gemetar. Berhenti tertawa. Jika kau punya kesempatan, kau dapat membantu kakak tertuamu. Bagaimanapun, kakak tertuamu, meskipun berbakat dan pintar, tidak sebaik Qin Fei yang dalam hal perasaan. Long Zun memperingatkan. Dijamin menyelesaikan misi. Long Qin mengangguk. Long Chen, yang kembali ke kerajaan Tuhan, sangat tertekan. Apa-apaan ini semua? Lin Yi dan Qin Ruo Xuang. Jangan menyangkal. Kedua wanita ini adalah orang-orang setingkat Dewi. Tetapi dia tidak mempunyai perasaan terhadap mereka berdua. Hai. Long Chen menatap langit, dan ekspresinya tak dapat menahan diri untuk tidak naik sedikit melankolis, dan bergumam, identitasku yang lain, bagaimana aku harus memberitahu mereka. Bisakah mereka menerima identitas ini? Saya khawatir tidak seorang pun dapat menerimanya. Dentang. Tapi saat ini. Di langit, terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Long Chen terkejut, dia segera menahan pikirannya, mendongak, dan melihat sebuah gerbang terbuka dengan cepat. Gerbang. Apakah dia seseorang dari dunia besar Suan Huang lagi? Hal ini membuat hati Long Chen gelisah. Kalau orang lain juga tidak apa-apa. Dengan kekuatan Qin Fei Yang dan orang gila lainnya, mereka pasti bisa menahannya. Tetapi jika itu adalah penguasa dunia Suan Huang lagi, itu akan buruk. Karena sekarang, ayahnya telah meninggalkan Dewa Hades, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengawasi dan menyeimbangkan tuan ini. Desir sosok emas keluar dari gerbang. Iya, Long Chen tercengang. Penampilan orang ini tidak dapat dilihat, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, tetapi dari sudut pandang aura, dia bukanlah penguasa dunia besar Suan Huang. Selama dia bukan penguasa dunia besar Suan Huang, maka Anda bisa tenang. Dan, napas orang ini tampaknya tidak terlalu kuat. Tetapi saya tidak tahu apakah ada napas tersembunyi. Kerajaan Tuhan. Setelah sosok emas itu muncul, dia melirik ke arah bumi yang hancur. Langsung, dia melewati penghalang dunia lagi, menatap Alam Tianyun di seberangnya dan bergumam, "Itu seharusnya Alam Tianyun, itu benar-benar dua tempat kecil." Dilihat dari kata-katanya, tampaknya itu meremehkan Kerajaan Tuhan dan Alam Tianyun. "Siapa kamu?" Long Chen akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Sosok emas itu akhirnya melihat ke bawah ke arah Long Chen yang berdiri di bawah, melihat ke atas dan ke bawah sedikit dan bertanya, "Kamu seharusnya menjadi putra Naga Es." Pupil mata Long Chen mengecil. "Tahukah Anda identitasnya?" saya berasal dari dunia besar Suan Huang. Kata sosok emas itu. Begitu kata-kata ini keluar, Long Chen tiba-tiba tampak waspada dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu sudah selesai? Sosok emas itu tidak menjawab. Desir. Tepat pada saat berikutnya. Qin Fei Yang, seorang gila, iblis, jiwa asal usul kerajaan Tuhan, dan ular tua muncul. Napas ini. Ular tua itu menatap sosok emas itu, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya. Sedikit familiar, tapi sedikit asing ini seharusnya bukan nafas aslinya, dia mengubah nafasnya. Ular tua itu berkata dengan suara yang dalam. Mengubah nafas. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Bagaimana orang-orang di dunia besar Suan Huang dapat mengubah nafas mereka? Mengubah nafasnya, apakah itu menyembunyikan identitasnya? Mengapa harus menyembunyikan identitas Anda? Apakah ini perlu? Ledakan. Tiba-tiba. Sosok emas itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dunia tiba-tiba bergetar, bahkan penghalang dunia pun bergetar. Ini. Napas Alam Abadi. Mata Ular Tua itu bergetar. Alam Abadi. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tiba-tiba berubah warna. Coba saya lihat apakah Anda memiliki kualifikasi ini. Sosok Emas itu mengatakan sesuatu, dan momentum yang bergulir bagaikan gelombang pasang, menekan ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Berengsek! Orang gila itu berteriak. Pedang segala kejahatan dibuka, dan kekuatan jahat disuntikan ke dalamnya dengan panik. Serentak, Qin Fei Yang juga membuka tiga ribu inkarnasi. Ular Tua. Setan hati pun menggeram pelan dengan bunyi dentang yang keras. Ular tua itu pergi dan berubah kembali ke tubuh aslinya, sedangkan iblis mencengkeram ular itu dengan tangannya. Hanya tubuh ular tua yang patah belum diperbaiki. Lagi pula, bahkan jika dunia suanwu memiliki waktu satu hari dan sepuluh ribu tahun, dunia suanwu hanya akan berlalu beberapa ratus tahun saja. Hanya beberapa ratus tahun, bahkan dengan kekuatan sumbernya, mustahil untuk memperbaiki senjata sihir abadi setengah langkah, tetapi... Dihadapkan dengan kekuatan dahsyat Alam Abadi, sekalipun ular tua itu dalam kondisi puncaknya, tetap saja tidak dapat memberikan bantuan apapun dalam pertempuran. Ledakan. Untuk sesaat. Ketajaman pedang segala kejahatan, kekuatan Ilahi ular tua, dan kekuatan 3000 inkarnasi, bagaikan banjir, menghantam aura sosok emas itu. Disertai suara keras yang menggetarkan langit dan bumi, segala daya upaya mereka langsung hancur berkeping-keping oleh momentum lawan. Sangat kuat. Kinfe yang sangat terkejut. Sekarang di pihak mereka, ditambah pedang orang gila segala kejahatan, ular tua, setara dengan memiliki tiga setengah langkah kekuatan tertinggi abadi. Tapi meski begitu, di hadapan kekuatan tertinggi alam abadi, tidak ada kekuatan untuk melawan. Ini adalah penindasan mutlak. Hai, sosok emas itu mendesah dan tampak sedikit kecewa. Dan aura menakutkan itu pun ditarik. Apa artinya? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan wajah bingung. Jelas bisa menghancurkan mereka, tapi kenapa tiba-tiba berhenti? Apa yang ingin dia lakukan? Berusaha lebih keras, saya menantikan pertumbuhan Anda dan berharap suatu hari nanti kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Sosok emas itu berkata samar-samar, bekerja sama. Beberapa orang saling berpandangan, bahkan makin bingung. Orang-orang dari dunia besar, Suan Huang, datang mencari mereka untuk bekerja sama. Bukankah ini sebuah lelucon? Siapa kamu? Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Orang gila itu mengerutkan kening. Sosok emas itu tidak menjawab. Dengan lambaian tangannya, gerbang dunia jatuh ke tangannya, dan kemudian dia jatuh di depan penghalang dunia. Apa yang akan kamu lakukan? Saat ini, Kin Fei Yang dan yang lainnya mengangkat hati mereka. Sosok emas itu masih mengabaikannya, langsung membuka gerbang, dan memasuki alam Tianyun. Berhenti. Memasuki alam awan langit. Itu sepadan. Beberapa orang tergesa-gesa mengejar mereka, menatap sosok emas itu, sangat gugup dalam hati mereka. Tetapi, sosok emas itu sepenuhnya menganggap mereka sebagai udara, berjalan selangkah demi selangkah di angkasa, seakan-akan tengah menghargai pemandangan alam Tianyun. Apa yang harus dilakukan? Setan itu memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Aneh sekali tingkah laku lelaki ini. Saya pikir, dia memasuki alam awan langit untuk mengambil tindakan terhadap alam awan langit. Tetapi hasilnya tidak ada tanda-tanda tembakan. Jangan panik. Kami mengikutinya. Transmisi suara Long Chen. Kemudian, beberapa orang mengikuti di belakang sosok emas itu sepanjang jalan, tidak berani bersantai sedikit pun. Di mana ayahmu? Orang gila itu tiba-tiba menoleh ke arah Long Chen dan bertanya diam-diam. Dia baru saja pergi tadi, dia bilang akan pergi sebentar, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Inilah yang aku khawatirkan. Jika orang ini membunuh alam Tianyun atau kita sekarang, maka kita tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Long Chen berkata dalam hati. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya pasti lebih gugup. Jika naga es tidak ada di sini, siapa yang dapat menghentikan kekuatan tertinggi dari alam abadi? 5042. Kekuatan keseluruhan alam Tianyun terlalu buruk. Setelah beberapa saat, sosok emas itu mendarat di puncak gunung, melihat sekelilingnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dunia besar Suan Huang milikmu. Qin Fei Yang berbicara. Sosok emas itu merenung sejenak, lalu menatap tiga pulau di langit. Ketiga pulau itu semuanya sangat besar, dan mereka dapat merasakan aura yang kuat. Di antara semuanya, tak ada yang kekurangan nafas nirwana. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap sosok emas itu dengan waspada. Ketiga pulau yang tergantung ini merupakan lokasi Zijin Senlong, Protos, dan gunung tertinggi ras manusia. Di atas. Semua elit kerajaan Tuhan. Jika saja patung emas itu melesat dan meluluh lantakan ketiga pulau itu hingga rata dengan tanah, niscaya itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Paling kritis. Di tiga pulau kosong itu, ada banyak orang yang mereka sayangi. Misalnya, Sekelompok orang tua seperti tuan, raja para dewa, yang tertinggi, Ji Tianjun, Ji Bos, dan seterusnya. Tetapi, apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Sosok emas itu menatap ketiga pulau yang menjuntai sebelum menarik kembali pandangannya. Memang ada banyak orang kuat di tiga pulau yang ditangguhkan, tetapi apa yang disebut kekuatan ini terbatas pada kerajaan dewa dan alam awan langit. Di dunia besar suan Huang, mungkin tidak ada apa-apanya. Jadi, orang ini mungkin bahkan tidak peduli. Namun, Sang penguasa, raja para dewa, dan yang tertinggi semuanya merasakan napas Qin Fei Yang dan yang lainnya. Suara mendesing. Ketiganya terbang keluar dari pulau dan menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu dengan kegembiraan di wajah mereka. Namun saat mereka melihat sosok emas itu, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Set. Melihat ketiga orang itu turun, orang gila itu buru-buru memberi isyarat diam kepada mereka. Karena mereka bertiga tidak tahu kekuatan orang ini, jika mereka mengatakan sesuatu yang menyinggung, itu akan menjadi bencana besar. Melihat. Ketiga raja itu terkejut, dan ketika sampai di mulut mereka, mereka segera menariknya kembali, lalu dengan hati-hati mendarat di samping Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pada saat ini, sosok emas itu juga meninggalkan puncak gunung, seolah bersiap memasuki benua barat. Menindaklanjuti, orang gila mendesak. Beberapa orang segera mengejar mereka. Ketiga raja itu saling berpandangan dan menyadari bahwa suasananya tidak tepat. Ekspresi Qin Fei Yang dan yang lainnya tampak sangat serius. Kemudian, ketiganya segera mengejar mereka. Siapa dia? Transmisi suara Dewa Raja. Orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Kekuatan tertinggi di alam keabadian. Orang gila itu berkata dalam hati. Alam abadi. Mendengar hal itu, ketiga raja itu pun berubah warna kulitnya. Raja para dewa hampir jatuh. Ini sungguh menakjubkan. Itu sebenarnya yang terkuat di alam abadi. Paling kritis. Atau seseorang dari dunia besar Suan Huang. Orang paling berkuasa di dunia besar Suan Huang, datang ke alam awan surgawi mereka. Bukankah ini sama seperti seekor gajah yang turun ke dunia semut? Hanya dengan meniupkan napas saja dapat membunuh area yang luas. Apa yang dia lakukan? Sang raja menenangkan pikirannya dan bertanya secara rahasia, "Tidak tahu, kinfe yang menggelengkan kepalanya. Jika mereka tahu, mereka tidak akan mengikuti orang tersebut sepanjang waktu. Ketiganya saling berpandangan dan tiba-tiba merasakan tekanan berat." Suara agung bertanya, lalu kapan kalian berdua kembali? Seribu tahun yang lalu, setelah kembali, kami mengasingkan diri di kerajaan Allah dan tidak mengganggu siapapun. Jadi, sekarang... Tidak banyak orang yang tahu bahwa kami kembali. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Sudah lama sekali sejak aku kembali, dan aku bahkan tidak datang mengunjungi kami. Tuan Tanah itu menutup mulutnya, ada sedikit rasa tidak senang dalam ekspresinya, lalu berkata dengan suara pelan, orang-orang tua itu, tetapi mereka membicarakanmu setiap hari. Bukannya aku tidak ingin mengganggu meditasimu. Qin Fei Yang tersenyum datar. Menghadapi musuh kuat dari dunia besar Suan Huang, dia benar-benar tidak ingin membuang waktu. Saya bahkan tidak dapat berharap bahwa ketika saya berlatih, saya dapat memiliki beberapa klon. Hai, itu hanya keluhan. Asalkan kamu kembali. Yang kami takutkan adalah kalian, anak-anak kecil, tidak akan pernah kembali. Ketika mereka kembali, mereka mengatakan bahwa kalian berdua berada di medan perang Tianyu. Jika kalian menemukan keberuntungan, kalian harus mundur dan berlatih di sana. Jujur saja, saya tidak percaya dalam hati. Saya merasa mereka pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Sang raja mendesah diam-diam. Kinfe yang saling berpandangan, intuisi sang penguasa terlalu akurat. Untungnya, sang raja tidak bertanya pada saat itu. Kalau tidak, putri duyung dan yang lainnya tidak akan dapat menjelaskan. Penguasa negeri itu tersenyum dan berkata, "Dan sekarang, melihat kalian berdua kembali, kalian akhirnya bisa merasa tenang." Setelah mengatakan itu, apa yang kalian lakukan di medan perang Tianyu? Itu memang praktik yang tertutup. Orang gila itu mengangguk, "Benar-benar, sang raja bersikeras, tentu." Apa yang kamu lakukan sehingga kamu tertipu tentang hal ini? Kau tidak tahu seberapa kuat Lao Qin sekarang. Pernahkah kau mendengar tentang Bambu Eternal? Si gila tertawa. Setengah langkah keabadian. Ketiganya terkejut. Tidak pernah mendengarnya. Tetapi, jika dipikir-pikir, setengah langkah keabadian pasti berada di antara pedang keabadian dan alam nirwana. Tak disangka, anak ini sekarang sudah menjadi kuat sekali. Raja Dewa berkata dengan curiga, "Setengah langkah abadi, apakah tidak ada kekuatan untuk melawan orang ini?" "Kau tahu?" Kau memiliki tiga ribu inkarnasi. Tidak. Saya telah mencobanya sebelumnya di Kerajaan Tuhan. Semuanya bertambah, dan itu tidak cukup untuk membuatnya sakit gigi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ketika ketiganya mendengarnya, mereka tidak dapat menahan rasa sesak napas. Kekuatan tempur alam abadi terlalu kuat. Qin Fei yang menatap sosok emas itu, seolah-olah dia akan melakukan perjalanan ke seluruh alam Tianyun, dan bertanya, bagaimana kalau kamu pergi ke alam Xuanwu untuk berlatih, dan aku akan mengikutinya. Kamu sendirian, oke. Okay. Orang gila itu mengerutkan kening. Qin Yang menghela napas, "Kau harus mengikuti jika kau bisa. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, tidak masuk akal jika kau berada di luar." Juga, orang gila itu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kirimkan kami ke dunia Xuanwu." Qin Yang melambaikan tangannya dan mengirim beberapa orang ke alam Xuanwu. Kemudian, dia melihat ke arah tiga orang di negara itu dan berbisik, "Kalian semua kembali juga. Jangan buang-buang waktu." Iya, ketiganya mengangguk. Setelah ketiga raja itu pergi, Qin yang ragu-ragu, mempercepat langkahnya, dan berjalan ke sosok emas itu. Keduanya berjalan berdampingan di langit dan bumi. Tetapi keduanya tidak berbicara. Sangat tenang. Meskipun keduanya berjalan, mereka sangat cepat. Gunung dan sungai, kota dan kota, terus-menerus muncul di hadapan mereka. Di banyak kota, ada patung Qin Fei Yang. Sebelum Anda bisa melihat patungnya, ada banyak orang yang beribadah. Inilah sumber imanmu. Sosok emas itu akhirnya berbicara, memecah keheningan. Iya, Qin Fei yang mengangguk. Sosok emas itu berkata dengan ringan, namun, kekuatan iman yang lahir dari makhluk-makhluk di benua ini seharusnya tidak dapat mencapai tingkat itu. Qin Fei yang membeku dalam hatinya. Apa artinya ini? Apakah Anda ingin bepergian ke benua lain? Tidak bercanda. Mustahil memberimu kesempatan ini. Jika Anda diminta untuk mengunjungi semua benua, tidakkah Anda akan tahu semua tentang kerajaan ilahi, alam awan surgawi, dan alam kuno? Meskipun orang ini memiliki gerbang dunia di tangan, dia tidak tahu koordinat neraka Hades, dunia kuno, dakin, dan benua yang terlupakan. Jadi selama dia tidak mengatakannya, orang ini tidak dapat pergi. Bukankah itu Qin Fei Yang? Dia kembali. Siapa orang di sampingnya? Untuk benar-benar membiarkan dia menemaninya secara pribadi. Kelihatannya tidak biasa. Banyak makhluk bergembira saat melihat Qin Fei Yang. Makhluk-makhluk ini milik kerajaan Tuhan. Tapi sekarang, bagi Qin Fei Yang, dia sudah sangat percaya dan mengandalkannya ini juga berkat tiga raja. Selama bertahun-tahun, meskipun mereka telah berkultivasi, mereka telah mengatur orang-orang di bawah untuk mengubah pikiran dan keyakinan makhluk-makhluk di kerajaan Tuhan. Karena itu, sekarang kepercayaan terhadap ras manusia tertinggi hampir menghilang, dan semuanya telah dialihkan ke Qin Fei Yang. Dan ini, Human Race Supreme tidak memiliki keluhan apapun. Untuk mengetahui, kekuatan iman merupakan kekuatan tertinggi umat manusia, ibu kota kerajaan Tuhan. Kalau mau mengganti dengan orang lain, kalau kehilangan cara yang menantang surga itu, boleh jadi mukanya sudah berpaling. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia malah merasa senang dengan perubahan yang terjadi pada makhluk-makhluk di kerajaan Allah. Yang ditakutkannya adalah makhluk-makhluk di kerajaan Tuhan ini tidak akan menerima Qin Fei Yang. Kekuatan keyakinan Qin Fei Yang telah lama lebih kuat darinya. Dan katakan yang sebenarnya. Kekuatan keyakinannya tidak berpengaruh sama sekali dalam menghadapi musuh kuat dunia besar Suan Huang. Jadi, Daripada menduduki kekuatan keyakinan ini, lebih baik menyerahkannya pada Qin Fei Yang. Membuat Qin Fei Yang lebih kuat. Dengan cara ini, di masa depan dalam pertempuran dunia besar Suan Huang, akan ada peluang menang yang lebih besar. Waktu berlalu dengan cepat. Sehari berlalu. Sungguh. Seluruh alam Tianyun dikunjungi oleh sosok emas itu, dan akhirnya berhenti di sebuah gunung dan sungai di benua timur. Terlihat sekali bahwa makhluk-makhluk di sini sangat menyayangimu. Jadi, itulah sebabnya Anda bekerja keras di garis depan. Anda tidak ingin memenuhi harapan dan kepercayaan makhluk-makhluk ini terhadap Anda. Sosok emas itu menatap Qin Fei Yang untuk pertama kalinya dan berkata, Ya, Qin Fei Yang mengangguk dan mendesah, sebenarnya, yang kami inginkan sangat sederhana, yaitu perdamaian. Kami tidak pernah memikirkan dunia mana yang akan kami invasi, apalagi bertarung dengan dunia besar Suan Huang Mu sampai akhir. Ya, Anda hanya melawan balik karena bersikap defensif. Setelah sosok emas itu selesai berbicara, dia melirik ke daratan dan mendesah, setiap orang punya keinginan dan hal yang harus dilindungi, kamu benar dalam melakukan ini, dunia besar Suan Huang kita juga benar, kamulah yang salah. Kekuatan saja tidak cukup. Benar. Qin Fei mengangkat alisnya. Ya. Meskipun kami menyerang kerajaan ilahi dan alam Tianyun milikmu, itu juga keinginan kami. Apakah salah jika kami memenuhi keinginan kami? Kanan. Sosok emas itu berkata dengan ringan. Logika apa? Mulut Qin Fei yang berkedut. Alasan yang tidak masuk akal semacam ini sebenarnya membuatnya tidak menemukan alasan untuk membantahnya untuk sementara waktu. Benua lain, Kau pasti tidak akan membawaku ke sana lagi. Pula, kau tentu tidak sering melihatku, jadi aku tidak akan terus mengolok-olok diriku sendiri di sini. Ingat kata-kataku, jika kau ingin mengalahkan dunia besar, Suan Huangku, hanya setengah langkah kekuatan abadi saja tidaklah cukup. Saya juga berharap di masa depan Anda dan saya akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Jangan kirim itu. Setelah sosok emas itu selesai berbicara, dia langsung membuka gerbang, masuk tanpa menoleh ke belakang, dan segera menghilang tanpa jejak. Bekerja sama. Qin yang mengerutkan kening. Apa artinya ini? Mereka dan orang-orang di dunia besar Huang tidak akan pernah bisa memiliki hubungan kerjasama. 5.043 Kembali ke dunia Xuanwu, Qin yang segera memanggil ular tua. Bagaimana? Ular tua itu menatapnya dengan curiga. Qin yang berkata, saya perhatikan bahwa ketika Anda berada di luar, Anda terus mengamati orang ini, dan Anda tidak melihat informasi apapun tentang identitasnya. Tidak. Namun, tidak sulit untuk menebaknya. Ular tua itu berpikir aku juga tahu, tidak sulit untuk menebaknya. Bagaimanapun, di dunia besar Suan Huang, hanya ada tiga negara adik kuasa di alam abadi. Tuan, dan saudara laki-laki tertua dan kedua tuan. Itu tidak masuk akal. Mereka kan tiga bersaudara, bagaimana bisa tiba-tiba ada yang datang dan bicara soal kerjasama. Qin Fei yang bingung. Bekerja sama. Ular tua itu terkejut. Ya, itulah yang dia katakan sebelum pergi. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa mendatang. Tidakkah kau pikir itu aneh? Qin Fei yang mengerutkan kening. Agak aneh untuk mengatakan itu. Mungkinkah ketiga saudara itu tidak akur? Kakak tertuanya atau kakak keduanya ingin berurusan dengannya? Kata ular tua itu. Ini. Qin Fei yang tidak tahu bagaimana cara menilai untuk beberapa saat. Karena tidak cocok untuk hal semacam ini, memang mungkin saja. Aku tidak bisa hanya memikirkan kakak tertuanya dan kakak keduanya, mungkin itu adalah sang guru sendiri, tetapi itu hanya menutupi aura aslinya sehingga kita tidak dapat mengenalinya. Ular tua itu menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Tuan sendiri. Qin Fei yang terkejut. Ular tua itu menebak, mungkin itu tuannya. Melihat kesulitanmu dalam menghadapinya, dia ingin menggunakan cara ini untuk mengganggu pikiranmu. Dengan kata lain, sengaja membuatku curiga. Qin Fei yang bertanya. Ya. Begitu orang mulai curiga, mereka akan kehilangan kemampuan untuk membuat penilaian yang akurat, dan mereka akan dengan sendirinya mengungkap kekurangan. Untuk mengetahui. Ada banyak ahli di dunia besar Suan Huang. Begitu cacat terungkap, bahkan jika itu hanya cacat kecil, itu akan berakibat fatal. Ular tua itu mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Lagi pula, dia bahkan bisa menyerangnya, apalagi yang tidak bisa dilakukan tuan ini. Jadi, tidak perlu memikirkan masalah-masalah ini. Bukankah kamu selalu mengatakan sesuatu? Tentara datang untuk memblokir air dan tanah untuk berlindung. Trik apapun yang ingin mereka lakukan, mereka akan menunggu sampai memasuki dunia besar Suan Huang. Ular tua itu tersenyum serak. Bagus, Pergilah ke tanah asal, dan segera perbaiki tubuhmu. Qin Fei Yang melambai dan tersenyum. Orang tua ini sangat cepat berintegrasi. Aku pikir dengan makna mendalam dari senjata ilahi abadi setengah langkah, pasti butuh waktu lama untuk melemparnya, tapi butuh waktu berapa lama. Mulailah berpikir tentang situasi mereka. Itu bagus. Ular tua itu mengangguk. Tunggu. Tiba-tiba. Qin -tiba, Fei Yang tampaknya memikirkan sesuatu dan menghentikan ular tua itu. Bagaimana? Ular tua itu balas menatapnya dengan curiga. Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa saja persyaratan agar senjata sihir abadi setengah langkah berevolusi menjadi senjata sihir abadi yang sesungguhnya? Senjata ajaib abadi tidak semudah itu. Setidaknya, bagi saya saat ini, itu hanyalah mimpi. Mendengar hal itu, lelaki tua itu merenung sejenak, lalu menghela napas panjang." Fei yang berkata dengan bingung, "Kamu hanya selangkah lagi dari senjata ajaib abadi. Bagaimana mungkin itu masih mimpi? Sekalipun hanya satu langkah, itu adalah langkah yang jauh." Jika kau ingin berevolusi menjadi senjata dewa abadi, syarat pertama harus terpenuhi sepenuhnya, yaitu kekuatan dunia. Kata ular tua itu. Kekuatan dunia. Qin Fei yang tertegun sejenak, mengapa ini terkait dengan kekuatan dunia? Kekuatan dunia, dia sekarang tahu satu atau dua hal. Kastil kuno dan Chang dapat menyatu dengan dunia karena mereka memiliki sinar kekuatan dunia. Karena hanya dengan kekuatan dunia, senjata ajaib memiliki kesempatan untuk berevolusi ke tingkat keabadian. Jika tidak, selamanya hanya bisa bertahan dalam setengah langkah keabadian. Ular tua itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, jadi, saya tidak berani mengandalkannya. Bisakah kau menyedot kekuatan dunia prajurit dewa lainnya? Qin Fei yang bertanya. Dewa dewa lain. Ular tua itu tertegun sejenak, lalu dengan cepat bertanya, senjata dewa manakah yang memiliki kekuatan dunia? Kastil dan salju. Kata Qin Fei yang. Hah. Ular tua itu tertegun. Saya pikir itu adalah senjata dewa lainnya, Kastil Kuno dan Changsue. Meskipun dia baru saja tiba di dunia Suanwu, bocah lelaki itu telah memperingatkannya dengan serius ketika dia memulihkan tubuhnya. Jangan tarik perhatian Gu Bao dan Chang Sui, kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menahannya. Tentu saja mungkin untuk merebut kekuatan dunia prajurit dewa lainnya. Namun di dunia ini, hanya ada segelintir prajurit dewa yang memiliki kekuatan dunia. Lagi pula, selama ada senjata ajaib dengan kekuatan dunia, pasti ada eksistensi kuat di baliknya, jadi aku tidak berani mengandalkannya. Ular tua itu menggelengkan kepalanya. Itu saja. Qin Fei yang tersenyum dan melambaikan tangan, Oke, okay, ayo pergi. Suara mendesing. Orang tua ular itu naik ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Sekarang, di dunia Xuan Wu, sudah ada dua, tidak, tiga, tidak. Mereka adalah empat senjata ajaib yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Kastil, Changsui, lelaki tua berdarah, dan lelaki tua ular. Orang tua berdarah memiliki level terendah, dan level tertinggi mendominasi senjata sihir. Kastil kuno, Changsui, adalah senjata ajaib pamungkas. Dibandingkan dengan senjata sihir abadi setengah langkah milik ular tua, itu benar-benar berbeda. Tetapi, evolusi kastil dan cangsu akan datang cepat atau lambat, bahkan di masa depan, mereka dapat berevolusi menjadi dewa abadi karena mereka semua memiliki kekuatan dunia. Itu cuma orang tua sialan, aku takutnya agak lambat, tetapi tidak mungkin lelaki tua berdarah itu tidak mempunyai kekuatan di dunia dan tidak bisa menyatu dengan dunia. Sekarang, mereka memiliki dunia suanwu dan kerajaan Tuhan di tangan mereka, dan ada juga dunia di tangan Long Chen. Jika lelaki tua itu memiliki kekuatan dunia, maka cari saja dunia untuk diintegrasikan. Jadi, orang tua berdarah itu hanya dapat menyerap kekuatan sumbernya dan berevolusi perlahan-lahan. Sui, kastilnya, sepertinya mereka tidak pernah berubah menjadi bentuk manusia. Qin Fei yang menatap ke arah kastil. Sungguh penasaran seperti apa rupa kedua senjata ajaib ini setelah menjelma menjadi sosok manusia. Ledakan! Tiba-tiba, sebuah momentum dahsyat meledak dari suatu halaman. Hukum sebab akibat membubung ke angkasa, menjelma menjadi wujud Dharma, memancarkan atmosfer penghancur langit dan penghancur bumi. Hukum sebab akibat. Ji Saolong. Qin Fei Yang mendongak dan tampak sedikit terkejut. Haha. Mengikuti. Diiringi tawa puas, Ji Saolong bergegas keluar halaman, wajahnya penuh kegembiraan. Bukankah perlu begitu bersemangat hanya untuk memahami makna yang sangat dalam? Qin Fei Yang terdiam. Hai. Bukankah itu siapa? Apakah kamu masih berminat untuk berdiri di sana dalam keadaan linglung? Ji Saolong memperhatikan Qin Feiyang dan langsung tersenyum main-main. Qin Feiyang memutar matanya dan berkata dengan ringan, "Kamu telah bekerja keras, tetapi sekarang kamu hanya menguasai dua kebenaran mendalam yang tertinggi, apa yang kamu banggakan?" "Dua cara." Ji Saolong tertegun dan jatuh di depan Qin Feiyang, hehe tersenyum dan berkata, "Kamu takut menjadi orang bodoh." "Apa artinya?" Qin Feiyang mengerutkan kening. "Mengapa kamu masih mengumpat?" "Siapa yang bilang kalau aku hanya menguasai dua kebenaran mendalam yang paling utama?" Ji Saolong tertawa. Ledakan. Saat suaranya mendarat, satu demi satu makna tertinggi mulai terwujud. Tidak ada makna tertinggi dalam hukum kematian. Hukum waktu adalah yang tertinggi. Hukum sebab akibat adalah yang tertinggi. Hukum penghancuran sangatlah mendalam. Apa? Empat cara. Kinfe yang tampak kosong. Apa yang terjadi di sini? Ketika dia kembali, dia bertanya kepada Lu Jiajin dan yang lainnya, siapa yang menyadari makna tertinggi? Kemudian, jawaban mereka ialah. Putri Duyung, Lu Jiajin, Setan Hati, Long Chen, dan Serigala Bermata Putih. Dan leluhur iblis bahkan tidak memahami satu pun di antaranya. Bahkan Kin Batian dan Lu Zengyang. Tapi sekarang, Ji Saolong ini, empat misteri tertinggi muncul secara langsung. Bukankah ini sebuah lelucon? Bagaimana ini, kamu tercengang, iya. Ji Saolong penuh dengan kebanggaan. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya saat itu, kamu telah menyadari begitu banyak makna tertinggi. Apa yang pertama kali terjadi? Ji Saolong curiga. Saat aku kembali, bukankah aku bertanya padamu? Kamu tidak mengatakannya, kamu telah menyadari begitu banyak makna yang agung. Kata Qin Fei Yang. Itulah yang kamu katakan. Ji Saolong tiba-tiba mengangguk, dan berkata dengan ringan, saat itu, kami pikir Anda bertanya, siapa yang dapat memahami makna tertinggi dengan kemampuan mereka sendiri. Lalu, kami yang telah mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, tentu saja tidak perlu menjawab. Apakah itu membuat perbedaan? Qin Fei yang tercengang. Tentu saja ada. Memadukan makna sejati dari makna mendalam dengan makna mendalam tertinggi yang dipahami sendiri adalah sebuah dunia yang berbeda. Long Chen, Lu Jiajin, White Eye Wolf, Heart Demon, dan Wanitamu, mereka semua mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mewujudkan makna tertinggi. Mozu, Mu Tianyang, Mu King, dan yang lainnya, Awalnya berencana untuk mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, tetapi kemudian kembali ke kerajaan Tuhan dan setelah sedikit merenung, mereka semua ingin mencobanya, mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk memahami makna tertinggi. Saya lebih lugas, langsung memadukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, tidak terlalu banyak basa-basi. Dengan menggabungkan makna sejati dari makna mendalam, menurut waktu di luar, saya dapat menguasai makna mendalam tertinggi dalam waktu rata-rata sekitar 2000 tahun. Dari masa retret hingga saat ini, selama hampir enam ribu tahun, saya telah menguasai tiga kebenaran mendalam tertinggi, ditambah kebenaran mendalam tertinggi sebelumnya tentang hukum kematian, yakni empat. Ji Saolong memamerkan giginya dan tertawa. Begitulah adanya. Fei yang tiba-tiba mengangguk. Sekalipun makna sebenarnya dari makna yang mendalam itu terintegrasi, ada kalanya pemahamannya cepat dan pemahamannya lambat. Kadang-kadang, memasuki pencerahan dapat menghemat banyak waktu. Oleh karena itu, mustahil untuk memiliki waktu yang akurat untuk menguasai misteri tertinggi manapun. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memahaminya dalam 10 atau 8 tahun. Jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin tidak dapat menguasainya dalam 20 ribu tahun, apalagi 20 ribu tahun. Tetapi, bahkan jika dia telah menguasai makna tertinggi selama rata-rata 2 ribu tahun, itu agak menakutkan. 2 ribu tahun di luar, 7,3 miliar tahun di dunia Suan Wu. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu rata-rata 7,3 miliar tahun untuk menguasai misteri tertinggi. Qin Fei Yang bertanya, Lalu berapa banyak orang di sini yang memadukan makna sejati dari makna mendalam? Berapa banyak yang tidak? Ada Long Chen, Iblis Hati, Serigala Bermata Putih, Putri Duyung, Lu Jiajin, Iblis Su, Mu Tianyang, Dong Zengyang, Mu Qin Batian, Lu Zengyang, Lin Yi yang belum mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam. Terlepas dari orang-orang ini, mereka semua mengintegrasikan makna sejati dari makna yang mendalam. Ji Saolong memikirkannya dan berkata, 5044. Semuanya menyatu. Qin Fei Yang bergumam dan berkata dengan curiga, bukankah sekarang, semua orang telah menguasai dua atau tiga makna mendalam tertinggi? Itu benar. Tingkat rata-rata adalah ketiga kebenaran mendalam yang tertinggi. Kami tidak seperti kalian yang memiliki hati sebesar itu, kami harus mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk memahami makna yang paling dalam. Kata Ji Saolong. Itu juga bagus. Di masa mendatang, dengan kamu yang terus maju, kita juga bisa berlatih di belakang dengan tenang. Qin Fei Yang tertawa. Apa maksudmu? Menganggap kami sebagai umpan meriam. Kamu pikir cantik. Saat bertarung, Anda harus maju. Ji Saolong mendengus dingin. Bukankah kamu selalu menyebut dirimu sebagai orang tua? Penatua, bukankah seharusnya Anda bergegas ke depan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak adakah kalimat lain, hormati orang tua. Karena aku sudah tua, bukankah kalian, generasi muda, seharusnya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Ji Saolong menatapnya dengan tatapan main-main. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Mengapa aku tidak tahu sebelumnya kalau mulut Ji Saolong bisa berbicara begitu banyak? Apakah Anda ingin membujuk leluhur iblis dan yang lainnya? Jangan biarkan mereka menahan diri. Butuh lebih dari enam ribu tahun untuk menyadari makna yang agung dan mendalam. Total ada dua puluh dua hukum. Lalu tahun dan bulan berapa mereka akan menyadarinya? Lagi pula, itu karena keberuntungan mereka. Jika mereka tidak beruntung, maka hukum umum sangatlah penting, dan itu mungkin akan melekat pada mereka seumur hidup. Ji Saolong menggelengkan kepalanya. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Orang-orang punya ide mereka sendiri, kita tidak perlu mengendalikan mereka. Lagi pula, mereka telah menyadari makna yang luar biasa melalui kemampuan mereka sendiri. Apakah menurutmu mereka akan mendengarkan bujukan mereka sekarang? Diperkirakan saat ini, mereka penuh percaya diri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika mereka belum memahami makna tertinggi sampai saat ini, mereka mungkin menyerah jika mereka mencoba membujuknya. Itu masuk akal. Baiklah, biarkan mereka pergi. Ji Saolong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya akan terus mundur, dan berusaha untuk memahami makna tertinggi dan mendalam dari empat hukum terkuat dan menguasai hukum surga sebelum memasuki dunia besar Xuan Huang. Qin Fei yang mengangguk. Jika Ji Saolong dapat menguasai hukum surga, kekuatan tempurnya akan meningkat 3.000 kali lipat. Karena dia juga memiliki 3.000 inkarnasi. Kapan? Bahkan dalam menghadapi Tianjiao seperti Li Tianyang, diperkirakan dia mampu bertarung. Ketika Ji Saolong pergi, Qin Fei yang menyapu ke halaman sekitar, matanya penuh kelegaan. Semua orang bekerja keras. Hal utama adalah mentalitas. Sekalipun dia menguasai dua atau tiga kebenaran mendalam yang utama, dia tidak mempublikasikannya kemana-mana. Bahkan Wang Xiaoji, Long Tianyu, Qin Chen, Junior seperti itu, sangat rendah hati. Cukup bisa. Pikiran mereka telah matang. Sekarang, mereka semua sendirian. Halaman. Qin Fei yang memasuki ruangan dan melihat Putri Duyung duduk bersila di futon, berlatih meditasi. Bahkan gadis kecil ini sekarang berkultivasi dengan seluruh kekuatannya. Rasanya, kematian di Benua Tianyu memang berdampak besar pada semua orang. Kebenaran mendalam yang tertinggi, Qin Fei yang duduk di samping Putri Duyung dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sekarang kekuatan fisiknya telah melangkah ke setengah langkah keabadian, dan mereka yang menghadapi dunia besar Xuan Huang telah memiliki kekuatan untuk bertarung, sehingga ia dapat mengintegrasikan arti sebenarnya dari makna yang mendalam tanpa memikirkannya." Tenang saja, Qin Fei yang mengeluarkan arti sebenarnya dari hukum waktu, dia tidak mencoba untuk bergabung, tetapi sebagai referensi. Makna sejati dari makna mendalam mengandung misteri makna mendalam yang agung. Seperti Long Chen, Heart Demon, White Eye Wolf, Lu Jiajin, Mermaid Princess, Demon Ancestor, dan lain sebagainya, semuanya memahami makna tertinggi dengan cara ini. Waktu mendominasi sungai panjang sejarah dan mendominasi semua hal di dunia. Di dunia, jika tidak ada waktu, semua makhluk hidup akan musnah. Begitu pula dengan manusia, sekuat apapun dirimu, pada akhirnya kamu akan lenyap dalam sungai waktu yang panjang. Waktu terus berjalan, namun abadi. Tidak peduli berapa banyak abad, tidak peduli berapa banyak reinkarnasi, waktu selalu ada. Jam tidak pernah mati, sungainya bertahan selamanya. Misteri hukum waktu sebenarnya tidak sulit dipahami. Kesulitannya terletak pada bagaimana memahami misteri itu secara menyeluruh. Misteri tertinggi tidak menguji kebenaran besar, melainkan detail-detail kecil dalam semua misteri. Selama semua detail kecil dipahami dan diintegrasikan sepenuhnya, makna mendalam yang tertinggi dapat dikuasai. Waktu seperti pasir di antara jari-jari, dan dalam sekejap mata, hanya ada seratus tahun terakhir yang tersisa sebelum memasuki dunia besar Suan Huang. Seratus tahun sangatlah singkat bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang. Ledakan. Juga pada hari ini. Ke arah Pulau Tianyun, saya tiba-tiba teringat pada bunyi bel yang keras. Iya. Di tiga pulau kosong. Raja Dewa, yang tertinggi, Sang Raja, membuka matanya pada saat yang sama dan melihat dengan curiga ke arah Pulau Tianyun. Ledakan. Segera. Bel kedua juga berbunyi. Apa yang terjadi? Mereka bertiga meninggalkan pulau terapung itu dan berkumpul bersama wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Raja negeri berkata, "Apakah Naga Es yang memanggil semua orang siap memasuki dunia besar Xuan Huang? Seharusnya tidak. Jika Naga Es benar-benar memanggil semua orang, maka kalian dapat memanggil kami secara langsung, tidak perlu membuat pertempuran besar seperti itu. Cepatlah dan kirim pesan pada Qin Fei Yang, lalu biarkan dia keluar dan melihatnya." Kata Raja Tuhan, "Dunia Xuan kekuatan waktu dalam tubuh Qin Fei yang melonjak seperti gelombang yang tak terlihat. Di belakangnya, sebuah jam emas dapat terlihat samar-samar, tetapi begitu kabur sehingga hampir mustahil bagi mata telanjang untuk melihatnya. Sungai Waktu Jam Waktu Waktu yang ada selamanya di surga dan di bumi dapat membuat semua hal hidup, dan juga dapat membuat semua hal binasa. Segala sesuatu dalam waktu itu terbatas, hanya waktu yang bertahan selamanya. Saat ini, Qin Fei Yang seakan-akan mendengar lonceng itu dari luar langit, sangat halus dan tak terjangkau ketika pikirannya melayang ke langit segera anda akan mencapai langit berbintang yang tak berujung langit berbintang selamanya bintang-bintang bersinar dengan cemerlangnya yang menyilaukan dan tepat di antara bintang-bintang sebuah jam emas tergantung tingginya lebih dari 10.000 kaki memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan dentang jarum jam pada jam setiap kali berdetak akan mengguncang langit berbintang seolah-olah selalu adalah jantung bintang ini detak jarum jam adalah detak jantung pikiran Kinfe yang tertuju pada jam, menatap jarum jam yang terus berdetak. Setiap kali jarum jam berdetak, seolah-olah sebuah dunia hancur dan dunia baru terlahir kembali. Lambat laun, Fei yang tersenyum. "Iya, adanya waktu merupakan kelanjutan kehidupan dan juga merupakan akhir kehidupan. Waktu adalah hukum. Tak ada makhluk atau apapun yang dapat lolos dari batasan waktu dan tidak dapat lolos dari sungai waktu yang panjang." Seiring berjalannya waktu, segalanya, bahkan dunia seribu agung, hanyalah setitik debu yang lenyap dalam sekejap mata. Ia melangkah ke arah jam itu selangkah demi selangkah, dan akhirnya menyatu dengan jarum jam. Saat ini, ia bagaikan penjelmaan jarum jam ini yang memegang nasib segala sesuatu di dunia, dentang, untuk sesaat di halaman, kekuatan waktu yang agung bergulir. Kinfe yang tiba-tiba membuka matanya, bangkit, dan melangkah keluar halaman. Cahaya kemasan berkelap-kelip dari belakang, dan jam emas yang kabur itu berangsur-angsur mulai mengeras dan secara bertahap terangkat ke langit. Segera, sebuah jam emas dengan panjang sepuluh ribu kaki terwujud di langit di atas kepala Qin Fei Yang, dengan cahaya ilahi bersinar ke segala arah. Sangat cepat. Di dalam ruangan, Putri Duyung juga membuka matanya, dan senyum muncul di pipinya yang cantik. Sejak kembali ke masa sekarang, Qin Fei Yang telah menyadari dua makna tertinggi. Dan bagaimana dengan dia? Makna mendalam kedua yang paling utama dari pemahaman hanyalah ambang pintu masuk. Oleh karena itu, masih terdapat perbedaan besar antara orang-orang dalam hal bakat dan pemahaman. Beberapa orang. Walau budidayanya sama, pemahamannya sama. Serentak. Wajah Qin Fei Yang juga penuh dengan senyuman. Baik itu kebenaran mendalam tertinggi tentang hukum sebab akibat maupun kebenaran mendalam tertinggi tentang hukum waktu, itu lebih lancar daripada yang dibayangkannya. Aku tidak tahu bagaimana kakak senior telah berkultivasi. Qin Fei Yang melihat ke sebuah halaman. Selama bertahun-tahun, dia telah memasuki keadaan mundur yang dalam, sehingga dia tidak mengetahui situasi orang lain. Raja dan mereka sedang mencarimu. Tiba-tiba, suara Putri Duyung terdengar dari bawah. Qin yang tertegun sejenak, lalu menunduk, dan melihat Putri Duyung, memegang batu transmisi suara, berdiri di teras. 5045 Qin yang melambaikan tangannya, jam itu menghilang, lalu dia mendarat di teras selangkah demi selangkah, memandangi hantu ketiga raja. Apakah ada yang salah dengan batu transmisi suara Anda? saat aku hendak mengirimimu transmisi suara, aku menemukan bahwa jembatan kontrak telah menghilang. Raja menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Iya, saat aku bertarung di benua Tianyu, aku tak sengaja menghancurkan batu transmisi suara. Qin Fei Yang mengangguk dan tersenyum. Tidak heran. Tuan Negeri tiba-tiba menyadari, dan berkata, keluarlah, ada sesuatu yang tidak biasa di dunia Tianyun. Abnormal. Qin Fei Yang terkejut. Kanan. Tepat sebelum itu, bel yang tidak dapat dijelaskan berbunyi. Sang Raja mengangguk. Lonceng. Qin Fei Yang dan Putri Duyung saling memandang. Bel apa? Oke. Aku di sini. Qin Fei Yang mengangguk. Ketika Putri Duyung menyimpan batu transmisi suara, dia mengeluarkan batu transmisi suara baru dari cincin Kian Kun, meletakkannya di tangan Qin Fei Yang, dan berkata, lebih mudah untuk membangun jembatan kontrak yang bagus. Iya. Qin Fei Yang mengambil batu transmisi suara, segera membuat kontrak dengan Putri Duyung, dan kemudian meninggalkan dunia Suan Wu. Beberapa saat kemudian, dengan munculnya saluran ruang waktu, Qin yang muncul di depan tiga raja. Mendengarkan. Raja melihat ke arah Pulau Tianyun. Ledakan. Bel lainnya berbunyi. Ketika Qin yang mendengar bel, ada sedikit kecurigaan di matanya. Agak familiar. Tampaknya. Tunggu. Jam surgawi harta karun ilahi. Jiwa Qin yang terkejut, dan dia segera membuka saluran ruang waktu dan turun ke Pulau Tianyun. Ketiga raja mengikuti dari belakang. Sungguh. Lonceng langit raksasa berdiri di angkasa, memancarkan suasana yang megah. Ini, Raja Curiga. Tian Song Sensang, kamu pasti tidak asing dengan itu. Karena alam Tianyun, sebelum dua pertempuran dengan kerajaan Tuhan, mereka semua memasuki harta karun ilahi Tian Song. Dulu, selama Tian Song Sensang muncul, itu berarti kerajaan Tuhan akan menyerbu alam Tianyun kita. Setelah aku membayarnya kembali, Tian Song Sensang tidak akan muncul lagi di masa depan. Lagi pula, sekarang kita telah berdamai dengan kerajaan Tuhan, tetapi aku tidak menyangka itu akan muncul tiba-tiba hari ini. Qin Fei Yang menatap Tian Senzang, dan matanya penuh dengan perasaan. Sudah berapa tahun, harta karun ilahi Tian Zhong telah menjadi kenangan yang tersegel. Hanya, mengapa bel ini rusak saat ini? Tampaknya sangat trauma. Ternyata itu adalah Tian Zhong Senzang. Sang penguasa tiba-tiba mengangguk dan bertanya, lalu apa arti kemunculan Song Senzang hari ini? Dulu itu berarti kerajaan Tuhanmu akan diserang, tapi sekarang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Namun pada saat berikutnya, sebuah suara terdengar. Qin Fei Yang, kami butuh bantuanmu, pergilah ke kota Raja Kekacauan. Suaranya cemas. Juga agak asing. Ini suara bel. Membantu. Qin Fei Yang tertegun sejenak, dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi dengan Tian Song Sensang? Ingat Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Feng Tian, dan Raja Iblis Api Hitam. Tian Song bertanya. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu teringat masa lalu, mengangguk dan berkata, "Ingat, ketiga raja iblis ini pernah mencoba membunuh kita berkali-kali di masa lalu, dan akhirnya raja dewa kekacauan senior menerobos ke tempat yang disebut apa?" Sudah terlalu lama dan dia tidak dapat mengingat banyak di antaranya. Tapi Li Chongsheng, Kiao Sui, dan racun lama semuanya berasal dari Tianzong Sensang. Termasuk pedang ajaib yang menyala, tripod hijau, dan kursi dewa raja hantu, semuanya mendominasi para dewa dunia bawah. Kata Tianzong Qin Fei Yang mengangguk dan berkata, Ya, ya, itu adalah tempat di alam baka. Konon, itu adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh para Raja Iblis Besar. Ketiga Raja Iblis itu dipukuli hingga ke alam baka, tetapi mereka tidak hanya tidak mati, tetapi malah diberkati dengan kekayaan besar, dan kekuatan mereka meroket. Juga, mereka tidak tahu di mana mereka mendapatkan pembantu itu, dan mereka kembali jauh-jauh. Misalnya, Zong Sang telah dihancurkan oleh mereka hari ini. Banyak mayat hidup yang terlahir kembali dengan bantuanmu pada tahun-tahun itu juga dibunuh tanpa ampun. Sekarang, Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis semuanya ditangkap hidup-hidup oleh mereka, dan tubuhku juga hancur. Karenanya, maafkan aku, aku tidak ingin merepotkanmu, tapi aku benar-benar tidak dapat menemukan bala bantuan lainnya. Tianzong berkata dengan nada meminta maaf, "Bagus, saat alam Tianyun dalam kesulitan, Anda mengirim kami keluar terlebih dahulu. Itu adalah bentuk kebaikan." Lagi pula, Raja Dewa Kekacauan bersikap baik padaku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengerti makna hakiki hukum hidup dan mati. Raja-raja iblis senior lainnya juga memiliki persahabatan yang erat denganku. Sekarang mereka dalam masalah, dan aku, Qin Fei Yang, pasti akan mengalaminya. Qin Fei Yang membuka mulutnya, berbalik untuk melihat ketiga raja dewa, dan berkata, alam Tianyun akan diserahkan kepadamu. Itu bagus. Ketiga raja itu mengangguk. Qin Fei Yang memanggil jiwa asal kerajaan Tuhan lagi, dan berkata, ambil gerbang atas dan kembali ke kerajaan Tuhan. Pastikan untuk menjaga dunia besar Suan Huang. Lagi pula, hanya ada seratus tahun lagi. Jika orang-orang dari dunia besar Xuanhuang Huang datang lebih awal, mereka dapat merawat mereka jika mereka memiliki jiwa asal mereka. Oke. Okay. Jiwa sumbernya menanggapi. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, menatap Tian Zong Sensang, dan berkata, sudah cukup. Terdengar suara keras, dan sebuah pintu muncul tepat di atas bel. Tetapi saat Qin Fei Yang hendak masuk, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kehampaan, dan orang ini adalah Long Qin. Tunggu aku. Long Qin melihat punggung Qin Fei Yang dan berteriak. Qin Fei Yang terkejut. Ketiga raja itu juga tercengang, lalu mereka semua menatap Longkin. Bagaimana kamu bisa datang? Kin Fei yang curiga. Ayahku memintaku untuk datang. Dia mengatakan bahwa insiden Sen Senzang kali ini mungkin tidak sederhana. Longkin melirik song dan berkata, "Apa? Tidak sederhana? Kin Fei yang terkejut. Bagaimana situasinya? Ya, ayah tidak mau mengatakannya. Kita harus hati-hati saja. Kalau kita lengah, bisa rugi besar. Longkin mengangguk. Mata Kin Fei yang menyipit perkataan Ice Dragon sama sekali tidak mungkin menimbulkan rasa takut. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang menoleh untuk melihat ketiga dewa dan raja, dan berkata, jika Binglong tidak bercanda, akan ada beberapa variabel. Kalian harus siap bertarung kapan saja. Jangan khawatir. Dalam 10.000 tahun terakhir, kita telah mengintegrasikan makna sejati dari makna mendalam, dan kita telah menguasai beberapa makna mendalam yang tertinggi. Belum lagi mendukungmu, seharusnya tidak sulit untuk melindungi diri kita sendiri. Ketiganya mengangguk. Menghadapi dunia besar Suan Huang, ada beberapa makna tertinggi dan mendalam, dan perlindungan diri saja tidak cukup. Bagus. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk melindungi dirimu sendiri dan melindungi dunia ini. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia memimpin Long Qin ke harta karun ilahi Song. Dengan suara keras, bel itu pun menghilang. Harta karun Dewa Jam Surgawi Sejak Qin Fei Yang dan yang lainnya meninggalkan tempat ini tahun itu, tempat ini telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dulunya, tempat ini berupa reruntuhan yang hidup juga yang mati, seperti Tengkorak Putih, Tengkorak Hitam, Tengkorak Emas, dan seterusnya. Langit juga gelap sepanjang tahun. Namun, dengan kedatangan Kin Fe Yang dan munculnya pil penghancur penghalang mayat hidup, sejumlah besar mayat hidup terlahir kembali. Terlebih lagi, sebelum pergi tahun itu, Kin Fe Yang juga memberikan pil itu kepada Raja Dewa Kekacauan. Bisa dilihat seberapa besar rasa hormatnya terhadap Raja Dewa Kekacauan saat itu, tetapi... Ketika dia datang ke Tianzong Senzang lagi, pemandangan di depannya bahkan lebih tak tertahankan dari sebelumnya. Bumi hancur di mana-mana. Mayat berserakan di mana-mana. Tanahnya ternoda merah oleh darah. Ada bau yang tragis dan berdarah di udara. Mereka yang tidak tahu mengira bahwa mereka telah datang ke sura purgatori. Sangat menyedihkan. Longkin melirik semua itu, wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat. Bumi sialan ini tidak sanggup melihat langsung. Iya, suara bel berbunyi di sampingnya. Saya melihat Tian Song melayang di samping dan kata-katanya penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Longkin menatap Tian Song, menghela napas, dan bertanya, "Aku ingat saat memasuki harta karun ilahi Tian Song, masih ada ujian yang harus dilewati. Mengapa tidak kali ini?" "Ujian itu ditetapkan oleh saya. Terakhir kali itu karena kamu datang untuk berlatih, jadi ujian itu akan dibuka. Dan kali ini kamu di sini untuk membantu, tentu saja kamu tidak akan memulai ujian, itu hanya membuang-buang waktumu. Lagi pula, dengan dirimu yang sekarang, tes ini tidak ada gunanya." kata Tian Song. Cepat pergi ke kota Raja Kekacauan. Kata Qin Fei Yang. Itu bagus. Tian Song bereaksi, dan sebuah kekuatan tak terlihat muncul. Qin Fei Yang dan Long Chen hanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan saat berikutnya mereka muncul di tempat yang sudah dikenal tanpa suara. Di bawah ini adalah kota kuno yang besar. Itulah kota Raja Kekacauan. Chaos King City merupakan senjata dewa yang kuat yang mendominasi. Pada saat ini, kota Raja Kekacauan juga telah terpecah-pecah, dipenuhi dengan suasana tragis. Wang Cheng, alun-alun pusat, tujuh tiang kayu tebal berdiri di alun-alun tingginya seratus meter, dan di atas tiang kayu itu tergantung seseorang. Di tengahnya ada seorang wanita berusia delapan belas atau sembilan belas tahun, mungil dan cantik, dengan topeng hitam rusak di wajahnya, darah menetes di sekujur tubuhnya. Orang ini adalah Raja Dewa Kekacauan. Enam lainnya adalah orang tua, orang setengah baya, dan wanita muda dan cantik. Mereka adalah enam raja iblis lainnya, ratus sembilan ekor, Raja Iblis Neraka. Raja Hantu Setan. Putri Salju. Raja Iblis Segala Racun. Pangeran Kegelapan. Ratu Api telah mati di tangan Qin Fei Yang dan lainnya. Oleh karena itu, sepuluh Raja Iblis Utama telah lama menjadi sembilan Raja Iblis Utama. Betapa menyedihkannya. Long Qin berbisik. Baik itu Raja Dewa Kekacauan maupun enam Raja Iblis Agung, seluruh tubuhnya penuh luka, darah tak berhenti mengalir, dan dia sedang sekarat. Dan di bawah. Di tepi alun-alun, ada lima kursi. Ada lima sosok yang duduk di atasnya. Yang satu adalah pria kekar setinggi 2 meter dengan tubuh kekar. Orang ini adalah raja iblis api hitam. Yang satunya adalah seorang pemuda dengan penampilan berwibawa dan temperamen yang luar biasa. Dia adalah raja iblis Ventian. Dan iblis yang haus darah itu masih sama seperti sebelumnya, hanya seorang anak berusia 7 atau 8 tahun, tetapi aura permusuhan yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada iblis Ventian dan iblis Heyan. Selain ketiga raja iblis, dua lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya tampak seperti orang muda, berusia 20-an, mengenakan pakaian indah dan temperamen yang luar biasa. We Hao. Sungguh napas yang kuat. Long qin menatap mereka berdua, pupil matanya sedikit mengecil. Itu adalah kekuatan hukum surga. Mata Qin Fei yang tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya. Apa? Hukum surga? Long Qin terkejut. Tian Song Sensang, mengapa ada pusat kekuatan hukum surga? Untuk mengetahui, hukum surga bukanlah kehendak surga. Kehendak surga? hanya perlu menguasai enam makna hakiki. Dan hukum surga, Anda perlu menguasai enam hukum yang paling kuat. Masuk akal jika tidak ada orang kuat setingkat ini yang dapat menggantikan Tian Sensang. 5046 Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya ayahmu benar, segala sesuatunya di sini tidak mudah. Long Qin mengangguk. Lalu, bisakah kamu bertarung? Tian bertanya dengan khawatir. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan hukum surga. Tetapi melihat ekspresi serius Qin Fei Yang, mereka tampaknya sangat kuat. Kalau sebelumnya cuma ngeliatin doang, tapi sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Bisakah seorang ahli hukum Dao Surgawi belaka membuatnya memandang rendah? Apakah itu mungkin? Yang terkuat di alam abadi sudah keluar, siapa yang dapat menandinginya? Di bawah. Raja Iblis Feng Tian menatap Raja Dewa kekacauan yang tergantung di tiang pancang, lalu mencibir, Tuan Raja Dewa, kau tidak menyangka kalau benda itu akan jatuh ke tangan kita sekarang. Raja Dewa Kekacauan menundukkan kepalanya, menatap Raja Iblis Fengtian, dan berkata dengan suara serak, "Aku hanya benci karena aku tidak membunuhmu secara langsung di awal. Haha, dengarkan ini! Bukan hanya Raja Iblis Fengtian, tetapi juga Raja Iblis Haus Darah dan Raja Iblis Api Hitam tidak bisa menahan tawa. Ya, kau benar-benar tidak membunuh kami saat itu, tetapi apakah ada perbedaan antara membunuh kita dan membunuh kita? Siapa yang tidak tahu bahwa Belanda adalah tempat di mana bahkan Raja Iblis seperti kita masuk dan mati?" Waktu itu, kamu pasti berpikir kalau kita masuk ke alam baka, kita pasti mati. Tapi Anda tidak menyangka bahwa bukan saja kami tidak mati, tetapi kami malah diberkati oleh surga dan bertemu dengan kedua orang dewasa ini. Ketiganya tertawa silih berganti, alis mereka penuh ejekan. Jangan mempermalukan Tuhan Allah, datanglah padaku dengan apapun. Raja iblis neraka berteriak dengan marah. Dia bukan manusia, tubuhnya adalah anjing neraka, seperti anjing neraka di samping Tan Wu, dia termasuk jenis binatang suci dengan nama yang ganas. Dasar anjing mati, apakah benar-benar tidak takut mati? Raja Iblis haus darah mengangkat alisnya, melambaikan tangannya, lalu kekuatan hukum kegelapan muncul, memadatkan cambuk hitam panjang, dan dengan sekali tamparan, menamparkan Raja Iblis neraka dengan ganas. Ada bekas luka yang mencolok di tubuh Raja Iblis neraka, dagingnya terkoyak, dan darah mengalir. Namun dalam menghadapi pemukulan yang begitu brutal, dia bahkan tidak mengerutkan kening, dan mencibir, jika kamu ingin membunuh atau mencukur, datang saja ke sini, bahkan jika kursi ini berdengung, itu adalah cucumu. Beraninya kau, aku tahu seberapa lama kau bisa bertahan. Raja iblis haus darah tersenyum dingin, mengangkat cambuknya lagi dan menariknya ke arah raja iblis neraka. Tapi saat ini, desir. Sosok putih berdiri di depan raja iblis neraka. Ia bagaikan dewa perang yang turun dari langit, meraih cambuk itu tanpa ada luka di tangannya. Iya, semua orang memandang sosok putih itu. Beberapa orang dari raja dewa kekacauan melihat ke belakang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Kedengarannya agak familiar. Tetapi untuk beberapa saat, saya tidak tahu siapa orang itu. Tetapi tiga Raja Iblis Fengtian di bawah dapat melihat langsung wajah pria itu, termasuk pria dan wanita lainnya. Mengapa kamu di sini? Mata Raja Iblis Api Hitam dipenuhi ketidakpercayaan. Raja Iblis Fengtian, Raja Iblis yang haus darah, juga menggosok matanya dengan kuat dan menatap sosok yang berdiri di langit lagi. Itu benar-benar dia. Mereka selalu membenci dan selalu ingin membalas dendam pada pria yang dibenci. Qin Fei Yang. Lama tidak berjumpa, ketiganya lebih kuat dari sebelumnya. Qin Fei yang tertawa. Suara ini. Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis lainnya saling memandang, dan segera mengikuti punggung Qin Fei Yang. Meski dari belakang, tidak mungkin itu identitas lelaki itu, tapi suaranya terlalu familiar, mustahil untuk melupakannya dalam kehidupan ini. Karena pria ini sangat membantu Tian Zong Sensang. Kita bahkan dapat mengatakannya. Karena keberadaannya, masa depan Tian Zong Sensang telah berubah. Disayangkan. Mereka tidak dapat menahan semuanya itu biarkan Zong Senzang yang akhirnya berubah jatuh ke dalam bencana dan malapetaka lagi Qin Fei Yang hati-hati mereka sangat kuat sekarang tunggu sampai Anda kembali kepada Tuhan ratu kegelapan segera membuka mulutnya untuk mengingatkan ratu kegelapan ratu ekor sembilan dan ratu putri salju semuanya adalah wanita cantik dengan keanggunan yang tak tertandingi setiap orang yang keluar dapat disebut cantik dan bencana tapi sekarang mereka semua merasa malu gaun di tubuhnya robek dan kulitnya yang bening penuh bekas luka ini sama saja dengan membunuh bunga, dan aku tidak tahu bagaimana mengasihani wewangian dan batu giok. Qin Fei Yang menoleh menatap ketujuh orang itu sambil tersenyum, dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Kamu menertawakan saya. Raja Dewa Kekacauan mendesah. Di depannya saat itu, Qin Fei Yang hanyalah seorang anak kecil. Jika bukan karena perlindungannya, mustahil bagi sekelompok orang untuk meninggalkan Tianzong Senzang hidup-hidup. Sekarang, setelah bertahun-tahun, bocah cilik ini telah menjadi begitu kuat. Meskipun Qin Fei yang belum menunjukkan kekuatannya yang besar, tidak sulit untuk menilai dari kepercayaan dirinya yang ditunjukkannya saat ini bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada tiga raja iblis utama. Mengapa aku harus melihat leluconmu? Melihatmu begitu menderita, melihat segalanya membaik di Tian Zong Sensang, dan menjadi seperti sekarang, yang kurasakan hanya sakit hati. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, menatap kembali ketiga raja iblis di bawah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergilah dan bertobatlah atas pembunuhan yang telah kalian lakukan. Ledakan. Dia mengepalkan tangan besarnya dengan tajam, dan cambuk panjang yang dipadatkan oleh hukum kegelapan hancur di tempat. Apa yang membuatmu sombong? Apakah Anda tahu kekuatan kita saat ini? Katakan padamu, kami adalah pusat kekuatan kehendak surga. Kekuatan salah satu dari kami cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Raja Iblis Haus Darah tersenyum bangga. Raja Iblis Ventian dan Raja Iblis Heian juga penuh dengan kebanggaan. Apa? Kekuatan kehendak surgawi. Longkin yang berada di langit tertegun sejenak, dan tak dapat menahan tawanya kehendak surga begitu kuat, apa yang bisa dibanggakan. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, mereka telah melangkah ke dalam jajaran keinginan kuat surga. Kini di mata mereka, mereka yang berkehendak kuat dari surga bagaikan semut, tak layak disebut sama sekali. Wanita lain. Raja iblis Ventian mendongak ke arah Longkin, dengan sedikit keserakahan di matanya dan mencibir, betapa cantiknya yang menakjubkan, kau bisa mengikutiku di masa depan, aku berjanji untuk membiarkanmu menikmati kehormatan dan perlakuan dari 95. Anda Longkin menatap Raja Iblis Feng Tian dengan heran. Dari mana datangnya kepercayaan diri orang ini, berani mengatakan hal seperti itu. Raja Iblis Api Hitam menatap Tian Zhong dan mencibir, ini bala bantuan yang kau bawa. Sungguh konyol. Tian Zong mencibir. Guru, ayo kita keluar. Kami adalah orang-orang Tian Zong Sensang. Jika ada masalah dengan Zong Sensang hari ini, mari kita selesaikan. Tepat pada saat ini, tiga suara terdengar di benak Qin Fei Yang. Itu adalah Li Chong Sheng, Qiao Sui, Racun Lama. Qin Fei yang berpikir sejenak, lalu menyetujui permintaan mereka bertiga. Saat pikirannya bergerak, mereka bertiga muncul di samping Qin Fei yang panggil tiga bala bantuan lagi. Tapi apakah itu berhasil? Raja Iblis Api Hitam memandang Li Chongsheng dan mereka bertiga lalu tertawa. Ketika kematian sudah di depan mata, bagaimana mungkin kamu berani bersikap sombong? Apakah kamu berpikir jika kamu menjadi kehendak surga yang kuat, kamu akan mampu membalikkan langit? Sue mengeluarkan aliran dingin yang menusuk ke seluruh tubuhnya dan berteriak, "Kalian bertiga sampah tidak memenuhi syarat untuk membiarkan tuan muda mengambil tindakan." Desir. Jatuh ke tanah disertai suara. Dia menyapu ke arah raja iblis api hitam dengan satu langkah. "Jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku juga mengingatmu. Sepertinya kalian juga orang Tianzong Sensang. Sekarang beri kamu kesempatan, ikuti kami dan kami akan membawamu ke puncak dunia ini." Raja iblis haus darah tersenyum bangga. "Hanya kamu, itu layak." Kekuatan kehendak surgawi, apakah itu menakjubkan? Puluhan ribu tahun yang lalu, kita telah melangkah ke dalam kehendak surga. Kamu pikir kamu kuat, tapi di mata kami, kamu bahkan bukan seekor anjing. Kamu tidakkah kamu mengerti? Kiao membunuh Raja Iblis Api Hitam dalam satu langkah, dan paksaan yang kuat meledak. Ini bukanlah paksaan dari keinginan kuat surga. Inilah paksaan dari pembangkit tenaga listrik alam Nirvana. Raja Iblis Api Hitam segera terkurung oleh paksaan ini, tidak bisa bergerak. Apa? Menghadapi kekuatan mengerikan ini, Raja Iblis Api Hitam tiba-tiba berubah warna. Sama halnya dengan Tian Wei yang putus asa. Ini. Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung menatap Kiao Sui dengan kaget. Bahkan Kiao Sui telah tumbuh sampai titik ini. Seberapa mengerikan kekuatan Qin Fei yang saat ini? Sesuatu yang seperti semut, apa yang membuatmu sombong? Kiao Sui menamparnya dengan telapak tangan, dan kekuatan hukum yang mengerikan melonjak keluar seperti letusan gunung berapi, dan telapak tangan mendarat di dada Raja Iblis Api Hitam. Teriakan itu menggema di angkasa. Tubuh Raja Iblis berpakaian hitam langsung hancur dalam kehampaan, dan daging serta darahnya berterbangan. Bagaimana bisa? Kekuatan macam apa dia? Apakah ada alam baru di atas kehendak surga? Ketika Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Haus Darah menyaksikan adegan ini, mereka tidak dapat menahan gemetar secara fisik dan mental. Mereka pikir kekuatan mereka sudah cukup kuat sekarang, belum lagi tak terkalahkan, setidaknya berada di puncak, namun... Saya tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditunjukkan Kiao Sue begitu mengerikan hingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Ini ibu kota aroganmu, tidakkah menurutmu itu lucu? Li Chongsheng dan racun lama juga menyapu pada saat yang sama, membunuh raja iblis yang haus darah. Raja iblis Feng Tian, satu demi satu, keduanya menjadi bersemangat, dan satu demi satu misteri pamungkas lahir dan kehendak surgawi yang mengerikan serta kekuatan ilahi pun pecah. Makna hakiki, dua kata konyol di dalam sumur. Li Chongsheng mencibir, ledakan. Munculnya dua misteri tertinggi merupakan hukum yang terkuat. Apa? Apa maksudnya ini? Kenapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Keduanya tercengang. Dua makna agung ini berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Di matanya, yang ada hanya keraguan dan ketakutan. Karena kedua makna agung ini, aura yang dipancarkannya sungguh dahsyat. Dengan suara keras, keduanya memiliki makna tertinggi dari kehendak surga, berhadapan dengan dua makna tertinggi, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali dan mereka langsung hancur. Engah Seteguk darah muncrat keluar. Keduanya menatap makna pembunuhan yang paling dalam, tatapan mereka penuh keputusasaan. Tuan, selamatkan kami. Entah itu Raja Iblis Fengtian, Raja Iblis Haus Darah, atau Raja Iblis Api Hitam yang kehilangan tubuhnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pria dan wanita itu saat ini. 5047. Serentak. Qin Fei Yang dan Long Qin juga memandang pria dan wanita itu. Keduanya memiliki temperamen yang luar biasa. Dan, kuat. Seharusnya bukan seseorang dari Tian Zhong Sensang. Tetapi mengapa mereka muncul di Tianzong Sensang? Dan mengapa Anda membantu tiga Raja Iblis Api Hitam untuk memulai jaringan pembunuhan di Tianzong Sensang? Tidak ada yang dapat terjadi tanpa alasan. Keduanya harus memiliki tujuan. Qin Fei Yang, kami telah menunggumu lama sekali. Tiba-tiba, keduanya berdiri, menatap Qin Fei Yang, dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Qin Fei Yang. Menunggu dia. Apa artinya? Apakah mereka berdua mengenalnya? Masih sengaja menunggunya di Chaos King City. Long Kin melangkah ke samping Qin Fei Yang dan menatap keduanya dengan curiga. Sama. Ketiga Li Chongsheng juga tercengang. Apakah Tuan Muda mengenal keduanya? Tetapi mengapa, mereka tidak memiliki kesan sedikit pun? Karena teman-teman di sekitar Qin Fei Yang, semua teman yang tahu sedikit, mereka semua tahu dan pada dasarnya pernah bertemu. Anda. Qin Fei Yang kembali sadar, menatap keduanya dengan curiga, dan bertanya. Tidak masalah siapa kita, yang penting adalah kamu benar-benar datang ke Tian Song Sensang dan kamu benar-benar peduli dengan Raja Dewa Kekacauan dan enam raja iblis. Pria muda itu tertawa. Tampaknya ada tanda bahwa konspirasi telah berhasil. Jadi, kalian semua melakukan semua ini untuk memikatku ke Chaos King City. Qin Fei yang mengerutkan kening. Iya, untukmu, kami telah menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Wanita muda itu juga tertawa, tetapi ada aura pembunuh yang mencengangkan tersembunyi di balik senyumannya. Lalu kenapa begitu? Itu sebenarnya ditujukan kepadanya, yang benar-benar mengejutkannya. Mengapa? Tentu saja untuk membunuhmu. Dengan kilatan niat membunuh di mata mereka, mereka menyapu ke arah tiga Li Chongsheng dalam satu langkah. Ketiga Li Chongsheng kembali sadar, dan segera membuka misteri tertinggi dan membunuh mereka. Ketiganya benar-benar menguasai makna tertinggi dan mendalam dari tiga hukum terkuat. Dalam hal kekuatan tempur, itu cukup mengerikan. Tetapi melihat pemandangan ini, wajah laki-laki dan perempuan itu penuh dengan penghinaan. Saya melihat keduanya melambaikan tangan, lalu muncul dua makna hukum kematian yang agung dan mendalam di angkasa, dan aura hukum surga yang dahsyat pun meledak. Benar saja, itu adalah kekuatan hukum surga. Long Qin berbisik. Dihadapkan dengan makna tertinggi yang mengandung hukum-hukum surga, makna tertinggi dari ketiga Li Chongsheng tiba-tiba tampak begitu rentan dan hancur dalam sekejap. Ketiganya menyemburkan darah dan segera mundur. Jangan beritahu aku identitas kalian. Kalau begitu aku akan meneleponmu. Juga pada saat ini, mata Qin Fei yang bersinar dengan niat membunuh, dan dia membunuh dua makna tertinggi dalam satu langkah. Tetapi pada saat yang sama, Raja Dewa Kekacauan yang tergantung di tiang di belakangnya, enam Raja Iblis Agung, juga tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ilahi yang mengerikan, dan tali yang terikat pada mereka hancur di tempat. Dan, ketujuh orang yang pada awalnya tampak sekarat, kini masih hidup dan sehat, tanpa sedikit pun tanda-tanda cedera. Iya, Qin Fei Yang dan Long Qin menoleh dan menatap mereka, dan warna mereka tiba-tiba berubah mereka melihat bahwa Raja Dewa Kekacauan, enam Raja Iblis Agung, telah menyerang mereka. Dan nafas yang keluar jauh melebihi alam Nirvana. Salah. Nafas ketujuh orang ini telah melangkah ke setengah langkah keabadian. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Raja Dewa Kekacauan, enam Raja Iblis Agung, memiliki setengah langkah kultivasi abadi? Adegan ini terlalu mendadak. Dan Raja Dewa Kekacauan, enam Raja Iblis Agung, berada di belakang Qin Fei Yang dan mereka dapat dikatakan berada dalam jangkauannya. Jadi, Bahkan Qin Fei Yang tidak bisa bereaksi. Ledakan. Kekuatan hukum yang menakutkan itu langsung menenggelamkan Qin Fei Yang dan Long Qin. Serentak. Seorang pria dan seorang wanita juga menunjukkan aura pembunuh yang mengerikan, dan makna tertinggi membunuh Li Chongsheng segera beralih ke Zhao Qin Fei Yang dan membunuh mereka. Tuan kecil. Nona Long Qin. Ketiga Kiao tiba-tiba berubah warna. Bahkan jika kekuatan fisiknya mencapai setengah langkah keabadian, lalu kenapa? Dihadapkan dengan tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi, dia juga akan mati dengan serangan mendadak. Tentu saja kamu tidak terkecuali. Aku akan mengirimmu ke asteris 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 untuk menemani mereka nanti. Seorang pria dan seorang wanita mencibir. Ada apa? Tian apakah kamu juga punya bagian? Kiao Sui mengangkat kepalanya dan menatap jam langit di atasnya. Aku juga tidak tahu. Hal ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku penuh dengan keraguan sekarang. Tian dengan cepat menjelaskan. Raja Dewa Kekacauan, enam Raja Iblis Agung, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dan, apakah Anda masih menyerang Qin Fei Yang dan Long Qin dari belakang? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Belum lagi Tian Song, bahkan ketiga Raja Iblis Feng semuanya bingung saat ini. Jelas sekali. Mereka juga tidak tahu hal-hal ini. Siapa kamu? Racun lama meraung. Kabut beracun yang mengerikan meletus dari mana-mana. Dia sendiri adalah racun. Hanya sehelai rambut, sehelai rambut, dan setetes darah dapat meracuni pusat kekuatan alam dominion. Tetapi, kabut beracun ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi pria dan wanita itu. Siapa kita? Tentu saja kami adalah musuhmu. Pria muda itu tertawa. Musuh. Ketiga Li Chongsheng mengerutkan kening. Kanan. Tetapi Anda tidak dapat menebak identitas kami. Karena, Anda tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan menemukan Tian Sensang. Wanita muda itu tersenyum. Kenapa kau banyak bicara omong kosong? Tunjukkan kenggulanmu. Kami hanya ingin tahu siapa Anda. Kiao Sue mempercayai perkataan itu. Kami adalah seorang pria dan seorang wanita saling memandang dan berkata dengan bangga, kesombongan dunia besar Suan Huang. Apa? Orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Ketiganya tercengang. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang dari dunia besar Suan Huang? Di dunia besar Suan Huang, bagaimana mereka menemukan Tian Song Sensang? Bagaimana dengan mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Li Chongsheng menatap Raja Dewa Kekacauan, enam Raja Iblis Agung, wajahnya tenggelam seperti air. Mereka. Pemuda itu menatap Li Chongsheng dengan sinis dan berkata, kau tidak akan mengira kalau mereka benar-benar Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung. Wanita muda itu menatap ketujuh orang itu, mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tujuh senior, tunjukkan tubuh asli kalian dan biarkan mereka melihat. Ketujuh orang itu saling berpandangan dan tersenyum. Ambil furong dan berikutnya. Segera. Tujuh wajah yang tidak dikenal muncul di bawah pandangan Li Chongsheng dan mereka bertiga tujuh orang, dua pria dan lima wanita. Kedua lelaki itu, keduanya setengah baya, cukup kekar, dan berpenampilan identik, sebenarnya adalah saudara kembar. Lima wanita, tiga wanita paruh baya, dan dua wanita tua. Tanpa terkecuali. Mereka bertiga adalah Li Chongsheng, wajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Li Chongsheng berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga dari dunia besar Suan Huang. Apakah itu sebuah pertanyaan? Seorang wanita tua tertawa. Dia mengenakan jubah merah cerah, kurus dan kurus kering, matanya cekung di rongganya, wajahnya yang kurus kering penuh kerutan, dan dia tampak seperti iblis yang jahat. Kamu benar-benar berusaha semampumu, Kiyosue berkata dengan muram. Lelaki dan wanita ini saja sudah sangat sulit untuk dihadapi, apalagi dengan tujuh setengah orang pembangkit tenaga listrik abadi tertinggi ini. Bagaikan ada gunung besar yang menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bernapas. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu juga merasa terhormat? Jika bukan karena mereka meremehkanmu, kami akan bersusah payah seperti ini. Wanita muda itu tertawa. Li Chongsheng bertanya, di mana Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung yang sebenarnya? Mereka tentu saja tidak mati. Namun, karena Qin Fei yang sudah mati, mereka tidak memiliki nilai lagi, begitu pula dirimu. Pergi ke neraka. Setelah pemuda itu berkata demikian, muncullah makna tertinggi yang mengandung hukum-hukum surga, membawa kekuatan ilahi yang dahsyat, seketika itu juga membunuh mereka bertiga. Bukankah kamu terlalu cepat berpuas diri? Tapi saat ini, suara dingin yang menusuk tulang bergema di kekosongan yang hancur. Saat ini, baik laki-laki maupun perempuan, atau ketujuh orang pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, semuanya memandang mereka dengan heran. Termasuk Li Chong Sheng tiga orang. Apakah ini suara Long Qin? Apakah dia tidak mati? Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Nafas niat membunuh ini cukup familiar. Itulah niat membunuh sang naga es. Dengan munculnya niat membunuh ini, debu dan asap yang menyelimuti kehampaan tiba-tiba menghilang. Dua sosok muncul. Siapa lagi Qin Fei Yang dan Long Qin? Keduanya tidak terluka. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang laki-laki dan seorang perempuan, tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik abadi, wajah mereka tiba-tiba dipenuhi ketidakpercayaan. Tiga Raja Iblis Feng Tian juga tercengang di tempat. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia masih utuh. Tidak main-main. Jika memang mereka, saya khawatir mereka akan dihancurkan sejak awal. Tuan kecil, Nona Longkin, Anda, Ketiga Li Chongsheng juga sedikit tidak percaya. Percayalah pada kami sedikit, oke? Okay. Siapa kita? Serangan diam-diam di daerah itu, bisakah kami mengandalkan kami? Longkin terdiam. Haha. Ketiganya saling berpandangan dan tidak dapat menahan tawa. Iya Siapa Qin Fei yang? Siapa Longkin? Bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Terutama Longkin. Untuk mengetahui, dia berasal dari neraka hades dan itu naga es, biarkan dia datang. Karena Binglong memintanya untuk datang ke Tianzong Senzang, dan dia juga tahu bahwa apa yang terjadi pada Tianzong Senzang tidak biasa, bagaimana mungkin dia tidak memberikan putrinya beberapa cara untuk menyelamatkan nyawanya. Niat membunuh ini tidak diragukan lagi diberikan kepada Long Qin oleh naga es. Ya, ini bukan pikiran yang membunuh, ini pembunuhan. Setidaknya ada beberapa ratus. Ratusan pikiran membunuh ini terkondensasi menjadi sebuah pesona, melindungi Qin Fei Yang dan Long Qin di dalam. Qin Fei Yang melirik ketiga Li Chongsheng, lalu menoleh ke arah Long Qin dan berkata sambil tersenyum tipis, terima kasih. Jika bukan karena Long Qin yang mengeluarkan kartu trufnya di saat kritis, dia pasti akan mengalami kejatuhan besar kali ini. Jika saja Qin Fei Yang tidak berterima kasih, Long Qin pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, kemudian dia menatap ke arah pria dan wanita itu, mereka adalah sepasang pembangkit tenaga listrik abadi. Ekspresimu sekarang sungguh menakjubkan. Sudut mulut Long Qin terangkat sedikit, menyeringai. Berengsek. Sembilan orang itu meraung dengan marah, dan satu demi satu, makna tertinggi dan mendalam lahir. Baik lelaki maupun perempuan itu menguasai makna tertinggi dan mendalam dari enam hukum terkuat, dan memiliki hukum surga. Dan tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi telah menguasai semua makna tertinggi, dan memiliki total tujuh belas hukum surga. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Seberapa mengerikankah mematikannya tujuh orang yang bekerja bersama? 5.048 Gram Longkin mencibir saat pikiran bergerak, ratusan pikiran membunuh segera menyebar, membentuk perisai. Ledakan. Diiringi suara keras bak angkasa, sili berganti mengandung makna tertinggi hukum langit, menghantam perisai. Kebenaran tertinggi yang menakutkan semuanya terhalang. Namun niat membunuhnya juga menghancurkan banyak hal. Faktanya, niat membunuh dan daya mematikan naga es sebanding dengan setengah langkah keabadian. Lagi pula, itu bukan dewa naga es, itu hanya niat membunuh. Tidak peduli seberapa kuat niat membunuh itu, itu terbatas. Tetapi, Meskipun daya mematikan dari killing intent sama dengan half-step eternity, namun jumlahnya lebih unggul. Mengandalkan keunggulan jumlah yang mutlak akan membutuhkan usaha yang sangat keras bagi sembilan orang di dunia besar. Suan Huang untuk menembus pertahanan niat membunuh dua pusat kekuatan hukum surga, tujuh pusat kekuatan keabadian setengah langkah, tidak dapat membantu saya, Nirwana kecil biasa. Longkin menatap kesembilan orang itu dengan tatapan mengejek. Kesembilan orang itu marah besar. Cahaya dingin melintas di mata wanita muda itu, dan dia mendengus dingin. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu banggakan. Ayo kita coba. Aku ingin melihat seberapa besar niat membunuh yang dimilikinya. Ledakan. Tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik abadi tertinggi, ditembakkan lagi. Satu demi satu makna mendalam tertinggi, tidak hanya menghantam perisai. Pikiran-pikiran membunuh sirna satu demi satu. Namun untuk ini, Longkin tidak gugup sama sekali. Apa yang ditakutkannya? Sekalipun niat membunuh tidak hilang, masih ada Kinfe yang. Qin Fei Yang memiliki 3.000 inkarnasi. Bahkan jika lautan Qi hancur, itu tidak akan berpengaruh pada efektivitas tempur Qin Fei Yang, karena tubuh fisik dan kekuatan tidak ada hubungannya dengan lautan Qi, belum lagi dia masih dalam masa puncaknya. Suara gemuruhnya tidak ada habisnya. Fluktuasi yang mengerikan merasuki semua arah. Ketiga Li Chongsheng dan Tian Zhong sudah berlari ke sisi Qin Fei Yang. Tiga Raja Iblis Api Hitam juga berlari ke kejauhan, menatap medan perang dengan ngeri. Ini pertama kalinya mereka melihat pertempuran seperti ini. Namun, Chaos King City tidak bergerak. Di bawah fluktuasi pertempuran, kota itu perlahan-lahan hancur. Adegan ini juga diperhatikan oleh Qin Fei Yang. Bagaimana situasinya? Bisa dibilang. Chaos King City boleh pergi sekarang, tapi kenapa masih di bawah? Salah. Tiba-tiba. Qin Fei Yang menemukan kekuatan tak terlihat di tubuh kota Raja Kekacauan, dan kekuatan inilah yang menekannya dan membuatnya mustahil untuk pergi. Melihat ini, Qin Fei Yang melangkah keluar, mendarat di Wang Cheng, dan menekankan telapak tangannya di tanah Wang Cheng. Langsung. Suatu kekuatan tak kasat mata, yang berpusat di tempat ini, menyebar ke segala arah. Dengan suara berderak, kekuatan yang menyegel kota Raja Kekacauan hancur di tempat. Qin Fei Yang, terima kasih. Chaos King City segera mendengar suara bersyukur, lalu bangkit ke tanah dengan keras, dan langsung menyusut seukuran tamparan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja para Dewa dan enam Raja Iblis semuanya berada dalam jimat luar angkasa mereka, tolong pastikan untuk membantu menyelamatkan mereka. Fetisisme luar angkasa tatapan mata Qin yang tajam, dan dia bertanya, siapa yang punya fetis luar angkasa? Pria muda itu. Jalan kota Chaos King. Qin yang menatap pemuda itu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mungkin tidak memiliki perasaan di antara enam Raja Iblis Besar, tetapi Raja Dewa Kekacauan selalu memiliki emosi yang sangat khusus di dalam hatinya. Di satu sisi itu adalah rasa syukur. Bantuan yang diberikan Raja Dewa Kekacauan kepadanya di Tianzong Sensang memang besar tidak hanya memberinya tempat berlindung, tetapi juga mengajarinya makna mendalam dari hukum kehidupan dan kematian. Di sisi lain, seperti dia, Raja Dewa Kekacauan telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Itu bisa dianggap simpati. Paling kritis. Karakter Raja Dewa Kekacauan sangat bagus. Jika Tianzong Senzang tidak memilikinya, dia tidak tahu seperti apa kekacauan yang akan terjadi. Artinya, Raja Dewa Kekacauan adalah seorang manusia, biarkan dia mengaguminya. Jangan khawatir, aku akan mencarinya. Jika Maksudku jika. Jika mereka membunuh Raja Dewa dan enam Raja Iblis, aku akan membiarkan mereka tinggal di Tianzong Senzang selamanya dan mengubur mereka bersama tujuh senior. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia mengambil kota Raja kekacauan dan mendarat di sebelah Longkin. Juga pada saat ini. Perisai yang dipadatkan oleh pikiran-pikiran membunuh di sekitar Longkin juga telah mencapai batasnya, runtuh berdampingan. Tidak lebih dari itu. Wanita muda itu tersenyum meremehkan. Iya. Jangan bicara terlalu cepat. Kalau tidak, kamu akan ditampar di wajah, tapi itu jelek. Longkin membalas, itu bagus. Aku menunggu untuk ditampar di wajah olehmu. Wanita muda itu mencibir, menatap pembangkit tenaga listrik abadi tingkat tujuh setengah, dan berkata dengan kejam, jangan beri dia kesempatan. Jernih, ketujuhnya mengangguk. Ada juga niat membunuh yang mengerikan di matanya. Satu orang adalah dua puluh dua kebenaran tertinggi. Tujuh orang, yaitu 157 lima puluh tujuh makna tertinggi. Dengan satu otak, dia membunuh Longkin. Namun dalam hal ini, Long Kin masih tidak mengubah wajahnya. Tidak. Tampilannya telah berubah. Namun itu adalah ironi yang lambat. Desir. Dalam sekejap. Satu persatu avatar muncul di belakang Qin Fei Yang. Itu benar. 3000 inkarnasi. Bahkan Qin Fei Yang tidak membukanya sepenuhnya, hanya 700 yang dibuka. 703.000 inkarnasi sudah dianggap sangat layak bagi ketujuh orang ini. Melihat kemunculan 3.000 avatar, pupil ketujuh orang itu tiba-tiba menyusut. 700. Artinya, masing-masing dari mereka harus menghadapi seratus inkarnasi. Dulu, Li Tianyang pergi ke kerajaan dewa dan dipukul mundur olehku. Sekarang, kamu juga berusaha sekuat tenaga untuk menghadapiku. Kurasa kamu juga harus tahu kekuatanku. Saat suara kinfe yang jatuh, 700 avatar segera membunuh tujuh orang itu. Ketujuh orang itu panik. Tingkat keabadian setengah langkah dari pembangkit tenaga listrik, bahkan jika itu satu lawan dua, itu cukup sulit, apalagi selusin atau seratus, yang hancur total. Ledakan. Namun dalam sekejap, ketujuh orang itu terluka. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menghentikan laju 700 inkarnasi tersebut. Menakjubkan, menakjubkan. Para pemuda bertepuk tangan. Wanita muda itu juga terus mengangguk, matanya penuh kekaguman. Qin Fei Yang memandang mereka berdua. Melihat 3000 inkarnasi, masih begitu tak kenal takut. Tampaknya kedua orang ini menyembunyikan sesuatu. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya, apa yang bisa dilakukannya. Karena kami sudah tahu kekuatanmu, dan karena kami menunggumu di sini, bagaimana mungkin kami tidak siap? Saat suara pemuda itu jatuh, aura mengerikan meletus. Lalu saya melihat suatu kekuatan warna-warni melonjak keluar dari tubuh pemuda itu, memancarkan momentum penghancuran langit dan penghancuran bumi. Kekuatan sumber, pupil mata Qin Fei yang mengecil, bagus. Pemuda itu mengangguk dan menatap pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi tujuh setengah langkah. Ketujuh orang itu saling berpandangan. Pada saat yang sama, sepotong kekuatan asli meletus dalam tubuh. Itu benar. Itu bukan satu atau dua. Ini potongan demi potongan. Saya tidak tahu ada berapa jumlahnya. Ledakan. Kekuatan sumber yang bergelombang dan pasang surut membunuh 3000 inkarnasi. Bagaimana dengan kekuatan sumbernya? 3000 inkarnasi meraung. Semangat juang yang tak tertandingi. Disertai suara keras yang memekakkan telinga, kekuatan sumbernya terus-menerus dimusnahkan. Dilihat dari situasi ini, kekuatan sumber ini sebanding dengan setengah langkah keabadian. Tetapi, jika Anda meremehkan kekuatan sumber ini karena hal ini, itu akan menjadi kesalahan besar. Untuk mengetahui, kekuatan sumber kerajaan Tuhan setara dengan makna tertinggi dari hukum yang terkuat. Tanpa hukum surga. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Betapa dahsyatnya kekuatan sumber yang sebanding dengan setengah langkah kematian abadi. Seperti di medan perang Tianyu, Feng Sanyu memiliki sumber kekuatan, dan hanya pedang orang gila dari semua kejahatan dan niat membunuh naga es yang dapat bersaing. Dan pada saat ini, kekuatan sumber ini terlalu besar. Dalam tubuh ketujuh orang itu, ada aliran yang muncul terus-menerus, seakan tak ada habisnya. Ledakan. Akhirnya, inkarnasi pertama dimusnahkan. Mengikuti, kedua, ketiga, keempat. Di bawah pengaruh kekuatan sumber yang tak terbatas, 3000 inkarnasi dimusnahkan satu demi satu. Itu saja. Haha. Ternyata 3000 inkarnasi tidak lebih dari itu. Pria muda itu tertawa. Tatapannya penuh penghinaan. Kamu harus keras pada dirimu sendiri untuk bisa memukul besi, bukan? Wanita muda itu juga memandang Qin Fei Yang dengan tatapan mengejek. Ini masalah besar. Li Chongsheng, Qiao Sui, racun lama itu tiba-tiba menjadi gugup. Bahkan 3000 inkarnasi Qin Fei Yang tidak dapat menahan kekuatan sumber-sumber ini, apalagi mereka. Qin Fei Yang, kami menguasai orang dewasa, dan sebenarnya sangat menghargaimu. Sebelum kau pergi, Tuan meminta kami untuk memberitahumu bahwa jika kau bersedia meninggalkan kegelapan menuju cahaya dan menjadi bawahannya, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi dihargai oleh Tuan Guru adalah berkah yang tidak dapat Anda kembangkan dalam hidup Anda. Jadi, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik dan balas pesan kami. Keduanya menatap Qin Fei Yang dengan seringai di wajah mereka. Mata Qin Fei Yang berkedip. Pihak lain datang dengan persiapan kali ini, dan kekuatan sumbernya pasti sudah mempersiapkan banyak hal. Tampaknya dengan 3.000 inkarnasi, mustahil untuk bertahan hidup dari bencana ini. Tetapi, menghadapi kekuatan sumber yang begitu besar, bahkan memanggil orang gila dan ular tua mungkin tidak akan banyak gunanya. Orang yang mengetahui urusan terkini adalah Junji. Tundukkan diri pada Tuan Guru dan bawalah dirimu ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi jika kamu berani mengatakan tidak, makhluk mati di Zong Sen Sang hari itu akan menjadi takdirmu. Orang muda minum dengan dingin. Ya, orang yang mengetahui urusan terkini adalah Junji. Namun, apa yang disebut meninggalkan kegelapan dan memancarkan cahaya, tampaknya sangat lucu ketika keluar dari mulut kalian. Kamu, apakah kamu layak menyandang gelar Ming? Qin Fei yang tertawa. Pengadilan kematian. Pemuda dan wanita itu menggenggam tangan mereka bersama-sama, menatap pembangkit tenaga listrik abadi tujuh setengah langkah itu, dan berteriak, bunuh dia untuk kami. Ledakan. Kekuatan sumber meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, menewaskan Qin Fei Yang dan beberapa orang secara telak. Kamu mengambang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan sumber itu, kau memiliki modal untuk bersikap sombong di hadapan kami? Long Qin tiba-tiba berbicara. Nada, dingin bagaikan es. Ya, Seorang pria dan seorang wanita menatap Longkin dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Dia tertawa dan berkata, "Jika kamu punya cara lain, silakan pikirkan bersama-sama. Mari kita lihat seberapa cakap Putri Binglong. Sempurna sekali dirimu." Niat membunuh Longkin pun muncul. Terdengar suara ledakan keras dan energi pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ki pedang ini berubah menjadi badai penghancur dunia, menyapu langit dan dunia seketika berubah menjadi ketiadaan. 5049 Mengikuti kekuatan sumbernya bagaikan kayu mati, senantiasa hancur dan musnah. Namun dalam sekejap mata, semua kekuatan sumbernya, semuanya lenyap. Apa? Apa yang terjadi? Baik laki-laki maupun perempuan, atau para ahli abadi tingkat tujuh setengah, semuanya menatap pemandangan ini dengan mata tercengang. Apa ini? Mengandung kekuatan suci yang begitu mengerikan. Begitu banyak sumber daya yang langsung dihancurkan oleh kekuatan penghancur. Benar-benar di luar imajinasi. Betapapun besarnya kekuatan sumbernya, apa jadinya? Jubah Longkin berkibar, dan sutra birunya berkibar, seperti seorang ratu yang berdiri dengan gagah di langit. Belum lagi sembilan orang di dunia besar Suan Huang, bahkan Qin Fei Yang dan Li Chong Sheng pun terkejut. Sulit dibayangkan. Longkin ternyata menyembunyikan kartu truf yang luar biasa. Mungkinkah ini bantuan yang diberikan naga es kepada mereka? Karena terakhir kali, ketika Long Chen dan Longkin kembali ke neraka Hades, mereka mencari naga es untuk meminta bantuan. Long Chen kembali ke kerajaan Tuhan pada saat itu. Tetapi Long Kin selalu tinggal di neraka Hades sampai dia datang ke Tian Song Sensang sebelumnya. Semua berlutut padaku. Long Qin membuka mulutnya. Badai ki Pedang menderu di angkasa dan menindas kesembilan orang itu. Saat ini, kesembilan orang itu merasakan krisis yang fatal. Bukan hanya raga, jiwa pun gemetar, emosi putus asa tak terkendali menjalar ke seluruh hati. Mengapa mereka begitu kuat sekarang? Ketiga Raja Iblis Api Hitam menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, dan tidak ada jejak darah di wajah mereka. Apakah itu kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Chongsheng atau metode yang ditunjukkan oleh Qin Fei yang dan Long Qin? Di mata mereka, mereka semua seperti dewa, tidak dapat bersaing. Ayo. Ketika mereka membunuh orang-orang di dunia besar Xuanwu, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tetap di sini hanya akan membawamu pada jalan buntu. Raja Iblis Feng Tian berkata dengan serius. Kanan. Ayo kabur. Raja Iblis yang haus darah mengangguk. Suara mendesing. Mereka bertiga langsung berbalik, bahkan mereka menggunakan kekuatan susu mereka untuk melarikan diri dengan panik. Kemana harus pergi? Li Chongsheng minum dengan keras dan mengusirnya seperti kilat. Mereka bertiga hanyalah kemauan kuat dari surga, dan Li Chongsheng sekarang adalah alam nirvana yang sangat kuat. Dan, dia memegang tiga kebenaran mendalam yang tertinggi. Berdasarkan jumlah makna mendalam tertinggi, dia sudah merupakan basis kultivasi kecil nirwana. Misteri tertinggi, setengah langkah nirwana. Kedua jalan itu adalah awal dari nirwana. Ketiga jalan itu kecil untuk mencapai nirwana. Empat jalan, pencapaian besar nirwana. Lima cara, nirwana yang lengkap. Enam jalan adalah kesempurnaan agung. Dao surgawi belaka akan kuat, bisakah kecepatannya sebanding dengan Xiao Cheng nirvana? Tentu saja tidak. Hanya dalam beberapa kedipan, Li Chongsheng berhasil menyusul ketiganya. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Iblis Api Hitam telah dihancurkan oleh Kiao Sui, hanya menyisakan jiwa dewa. Bahkan jiwa pun rusak. Adapun Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Haus Darah, meskipun tubuh mereka masih ada, mereka sudah lama ketakutan. Ledakan. Tekanan Nirvana yang mengerikan menyapu langit bagai air pasang, menenggelamkan ketiganya dalam sekejap. Ketiganya langsung berhenti dalam kehampaan, tidak dapat bergerak. Li Chongsheng, jangan bunuh kami. Raja iblis yang haus darah buru-buru memohon belas kasihan. Kami semua adalah orang Tian Song Sensang, kalian bisa membuka jaringan dan biarkan kami hidup. Raja iblis Feng Tian juga buru-buru berbicara, ekspresinya penuh ketakutan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membunuhmu. Li Chongsheng mencibir. Terima kasih. Kami pasti akan bertobat dan menebus dosa pembunuhan yang kami lakukan. Ketiganya tercengang. Tanpa diduga, Li Chongsheng begitu pandai berbicara. Terima kasih untuk apa? Aku tidak membunuhmu, bukan berarti Tuan Muda tidak akan membunuhmu juga. Nasibmu, serahkan pada Tuan Muda untuk memutuskan. Li Chongsheng mencibir, lalu melangkah maju dan menghantam tubuh Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Haus Darah. Keduanya pun menjerit kesakitan. Kemudian, dia memenjarakan jiwa ketiganya dan kembali ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, ampuni nyawamu. Kami tahu itu salah. Maaf. Biarkan kami pergi. Ketiganya segera menatap Qin Fei Yang dan memohon belas kasihan. Akan tetapi Qin Fei Yang sama sekali tidak memperdulikannya. Ia melirik laki-laki, perempuan, dan pembangkit tenaga listrik abadi tingkat tujuh setengah dengan tatapan penuh pertimbangan. Berlututlah. Long Qin berbicara lagi. Mata yang dingin itu setajam pisau. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang luar biasa. Pada saat ini, dia bagaikan seorang kaisar wanita yang datang ke dunia, menghalangi delapan desolates. Kaki pria dan wanita itu mulai menekuk ke bawah. Meskipun mereka berjuang mati-matian dan melawan, tubuh mereka tidak dapat dikendalikan, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa yang mengendalikan ribuan dunia. Bahkan tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi gemetar di kaki mereka saat ini. Butiran keringat sebesar kacang telah muncul di dahinya. Sebagai pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, mereka memiliki harga diri yang lebih kuat daripada orang lain, jadi mereka tidak membiarkan diri mereka berlutut di depan orang lain. Tetapi, pada saat ini, Long Kin, rasa penindasan dan pencegahan yang tak terlihat itu, benar-benar menakutkan. Badai pedang yang terus-menerus ditekan bagaikan tangan iblis yang terjulur dari neraka. Berlututlah. Long Qin berbicara untuk ketiga kalinya. Suaranya bagaikan guntur, membelah langit. Ledakan. Laki-laki dan perempuan itu bagai sambaran petir di siang bolong, berlutut di kehampaan di tempat, wajah mereka memucat mengikuti tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik abadi tertinggi juga berlutut dengan bunyi gedebuk. saudara kin sekaranglah saatnya transmisi suara long Qin. suara mendesing kin fe yang mengangguk melangkah maju dan langsung muncul di depan pemuda itu dan telapak tangan jatuh tepat di kepala pemuda itu apa pemuda itu menjerit kepalanya pecah di tempat mata kin yang seperti obor dan dia melirik darah yang beterbangan di langit dia tiba-tiba terkunci di suatu tempat, dan tangannya yang besar keluar dengan keras, dan segera meraih jimat ruang seperti butiran abu-abu. Kin Fei Yang, pergilah ke neraka. Namun juga pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa Ajie. Lalu saya melihat seorang anak berusia 12 atau 13 tahun muncul di samping wanita muda itu, mengenakan jaket kuda poni, dengan lonceng kecil di lehernya, berdenting tertiup angin. Wang Tianyu. Kin Fei Yang menoleh untuk melihat, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Itu benar. Ini adalah anak angkat penguasa dunia besar Suan Huang, Wang Tianyu. Jelas sekali. Wang Tianyu telah bersembunyi dalam fetis luar angkasa wanita, menunggu kesempatan untuk menemukan kesempatan membunuh Qin Fei Yang dengan satu pukulan. Dan sekarang, ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan yang sempurna. Dentang. Ketika Wang Tianyu membalik tangannya, sebuah segel persegi seukuran tamparan muncul, seluruh tubuhnya berwarna hitam, memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Yaitu. Long Kin menatap Fang Yin, terutama saat dia merasakan napas Fang Yin, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, Saudara Qin, hati-hati, itu adalah senjata ajaib abadi. Apa? Prajurit Dewa Abadi. Qin Fei yang berubah warna. Ketiga Li Chongsheng juga gelisah, mata mereka bergetar. Itulah senjata ajaib yang abadi. Saat kau berada di benua Tianyu, bukankah kau gila? Mari kita lihat bagaimana aku menghancurkanmu sekarang. Wang Tianyu mencibir, dan segel persegi di tangannya langsung menjadi besar, dengan totem iblis terukir di atasnya. Beberapa setan, dengan trisula di tangan mereka, menusuk naga. Beberapa setan, yang memegang tombak panjang, membunuh malaikat. Beberapa iblis memegang pedang ajaib, atau pisau ajaib, atau rantai besi gelap, membantu para dewa satu persatu. Itu seperti sekelompok setan, yang menggunakan cara-cara brutal dan berdarah untuk menguasai dunia. Prajurit ilahi abadi, segel iblis. Mati kau. Wang Tianyu meraung, dengan sedikit kegilaan dan tawa di matanya. Segel iblis yang mengesankan, seperti gunung, ditekan ke arah Qin Fei Yang. 5050. Kekuatan prajurit Dewa Abadi dapat dibayangkan. Ular tua adalah senjata sihir abadi setengah langkah, tetapi dibandingkan dengan senjata sihir abadi yang sebenarnya, itulah perbedaan antara semut dan gajah. Mudah digulung. Sekarang, di tangan Wang Tianyu ini, ada senjata Dewa Abadi. Dan, atau menggunakan senjata ajaib abadi untuk menyerang Qin Fei Yang. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Betapa berbahayanya situasi Qin Fei Yang saat ini. Itu cukup mematikan. Itu dapat membunuhnya seketika saat ini. Baik itu laki-laki dan perempuan, atau pembangkit tenaga listrik abadi tingkat tujuh setengah, wajah mereka sangat ganas, dan mereka meraung, bunuh dia dan biarkan dia pergi ke neraka untuk bertobat. Wang Tianyu tidak bisa berhenti tertawa. Meski terlihat kecil, ia penuh amarah. Dipertaruhkan, dipertaruhkan. Namun dalam sekejap, tubuh Dewa Abadi setengah langkah Qin Fei Yang hancur berkeping-keping. Krisis kematian ada dalam pikiranku krisis yang dihadapi kali ini sama dengan serangan terakhir terhadap penguasa dunia besar Suan Huang, dan dia tidak berani memiliki keberuntungan. Melihat, Qin Fei yang hampir mati di bawah segel iblis. Dengan suara berdenting keras, tongkat berkepala ular muncul dan berteriak, aku hanya bisa bertahan sebentar. Ledakan. Tongkat berkepala ular menghadap tanda setan. Tongkat berkepala ular hanya merupakan persenjataan ilahi abadi setengah langkah, menghadapi persenjataan ilahi abadi yang sesungguhnya, jaraknya 108.000 mil. Benar saja, itu adalah upaya instan. Tongkat berkepala ular itu patah dan tidak ada cara untuk melawan. Tetapi pada saat ini, terdengar lagi bunyi pedang berkicau, dan bayangan pedang keluar dari tubuh Longkin. Itu adalah pedang yang panjang. Tipis seperti sayap jangkrik, seluruh tubuhnya bening seperti kristal, bagaikan batu giok yang berharga. Pedang Malaikat. Qin Fei yang terkejut. Ledakan. Momen berikutnya. Pedang Malaikat itu meletus dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, membunuh segel iblis dengan satu pedang. Dentang. Dengan suara keras, kedua prajurit dewa itu bertabrakan dengan hebat. Hasilnya mengejutkan semua orang. Kedua dewa itu menemui jalan buntu di dataran tinggi. Qin Fei yang tampak tertegun sejenak, dan ketika dia sadar kembali, dia segera mengirim tongkat berkepala ular ke dunia Xuanwu, lalu menyapu ke arah Long Qin dan mereka berempat dalam satu langkah. Berdarah di mana-mana. Darah naga emas ungu mewarnai dunia ini menjadi merah. Kamu tidak apa-apa. Li Chongsheng segera mengeluarkan pil kehidupan dan memberikannya kepada Qin Fei yang belum mati. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, mengambil pil kehidupan ilahi, dan menyalakan hukum kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian dia melihat segel iblis dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun dia tidak mati, dia sedikit pendek. Bajingan, orang-orang di dunia besar Suan Huang ini begitu takut padamu. Terakhir kali adalah serangan diam-diam oleh penguasa dunia besar Suan Huang, dan sekarang ini adalah serangan diam-diam dari senjata dewa abadi ini. Racun tua itu meraung dengan marah. Bukankah itu seharusnya membahagiakan? Kiao Sui tersenyum, tetapi dengan senyum dingin. Senang. Sungguh. Lihatlah tuan muda kita. Li Chongsheng tersenyum. Qin Fei Yang melirik mereka bertiga dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak sanggup menanggung kekaguman seperti ini. Tetapi, dua serangan mendadak itu pasti membuatnya sangat marah. Dia berbalik untuk membuka kekuatan tertinggi abadi tujuh setengah langkah. Desir. Tiga ribu inkarnasi muncul. Qin Fei Yang menatap tiga ribu avatar dan mencibir, lihat apa yang kumaksud. Itukah yang perlu kamu tanyakan? Tiga ribu avatar tertawa dan berbalik untuk membunuh tujuh orang brengsek. Kok mereka juga punya senjata sihir abadi? Ketujuh orang itu meraung marah. Tanpa keraguan, orang yang memaksa mereka berlutut pastilah senjata dewa abadi ini. Memang sebelumnya kekuatan suci dan energi pedang dari pedang malaikatlah yang membuat mereka berlutut di kehampaan. Tapi saat ini, pedang malaikat untuk menghadapi segel iblis tidak punya waktu untuk terganggu untuk memperhatikan ketujuh orang itu, sehingga ketujuh orang itu juga telah memulihkan kebebasannya. Oleh karena itu, ketika melihat 3000 inkarnasi membunuh mereka, dia berbalik dan lari. Bagaimana dengan sumber daya Anda? Sebelumnya, bukankah itu gila? Sepertinya kekuatan sumbernya telah kau gunakan. 3000 avatar tertawa dan jatuh ke arah tujuh orang itu seperti sekawanan serigala lapar. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, merentangkan telapak tangannya, jimat luar angkasa muncul, dan kekuatan dahsyat melesat pergi, langsung menghapus akta darah di dalam, lalu meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Desir. Tujuh sosok muncul. Itu adalah Raja Dewa Kekacauan, Enam Raja Iblis Agung. Penampakan Raja Dewa Kekacauan dan Enam Raja Iblis Agung sama seperti tujuh penipu sebelumnya, dengan pakaian compang, kemping, dan darah menetes. Terutama Raja Dewa Kekacauan, topeng yang dikenakannya telah lama menghilang, dan wajahnya dipenuhi luka yang mencolok, yang hampir bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dikenali. Kin Fe yang tidak akan berani mengenalinya jika bukan karena aura yang dikenalnya. Kin Fei yang serentak. Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung memandang Qin Fei Yang yang berdiri di depan mereka, dan ekspresi mereka penuh dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Mereka telah mendengar suara Qin Fei Yang dalam fetis luar angkasa sebelumnya. Saya tahu ada harapan. Maaf, aku terlambat dan aku membuatmu menderita. Qin Fei Yang mendesah. Ketujuh orang itu tidak hanya disiksa secara tidak manusiawi, tetapi bahkan lautan kipun pun hancur. Tidak. Kami sangat senang Anda datang. Lagi pula, kita baik-baik saja, bukan? Raja Dewa Kekacauan memiliki seribu indera. Tanpa diduga, Kin Fe yang akan dibutuhkan untuk menyelamatkan suatu hari karena di matanya, Kin Fe yang selalu dianggap sebagai generasi muda. Semuanya adalah pekerjaan yang baik untukmu. Tiba-tiba, Raja Dewa Kekacauan menoleh ke arah ketiga Raja Iblis Fengtian. Ratu ekor sembilan dan keenamnya juga menatap mereka dengan marah. "Tuan Dewa Raja, maafkan kami, kami salah. Kami berjanji tidak akan berani lagi beri kami kesempatan lagi." Raja Iblis Fengtian berteriak. Seperti seekor anjing, berlutut di hadapan Raja Dewa Kekacauan, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. "Pada tahun-tahun awal, aku sudah memberimu kesempatan." Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya. Saat itu, mengusir mereka bertiga dari Netherworld sudah merupakan berkat di luar hukum. Tanpa diduga, mereka bertiga bukan saja tidak menghargainya, tetapi malah bersatu dengan pihak luar hingga menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi Tian Zong Sensang. "Maafkan aku." Ketiganya berlutut dan memohon belas kasihan, mata mereka gemetar, amat mengerikan. Aku serahkan padamu, kata Qin Fei Yang. Itu bagus. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Aku akan menghadapi mereka dan berjanji akan membuat hidup mereka lebih buruk dari kematian. Raja Iblis 10.000 racun tersenyum muram. Yang paling dia kuasai adalah racun. Dibandingkan dengannya, racun lama itu pasti memiliki kultivasi dan kekuatan yang lebih besar daripada Raja Iblis 10.000 racun, tetapi dalam hal penelitian dan pencapaian dalam hal racun, ke kesepuluh racun lama itu tidak sebanding dengan Raja Iblis 10.000 racun. Tidak mau. Ketiga Raja Iblis Feng Tian menggelengkan kepala karena ngeri. Tidak mau. Ketika kamu bersatu dengan orang luar dan dengan kejam membantai para dewa Tian Song Sensang, apakah kamu pernah berpikir betapa menyakitkannya mereka? Saat kalian menyiksa kami, pernahkah kalian berpikir untuk menunjukkan belas kasihan kepada kami? Harta karun ilahi Tian Song. Kami akhirnya menggunakan pil penghancur penghalang mayat hidup untuk perlahan-lahan menghidupkan kembali tanah ini, tetapi aku tidak menyangka kalian akan datang untuk menghancurkannya lagi sekalipun kamu meninggal, tetap saja sulit bagimu untuk menebus dosa-dosamu. Raja Iblis sepuluh ribu racun meraung dan kabut hitam yang mengerikan menenggelamkan mereka bertiga bagai air pasang. Meskipun mereka kehilangan tubuh fisiknya dan kini hanya berwujud dewa dan jiwa, mereka masih merasakan sakit yang menusuk. Dan, rasa sakit luar biasa itu bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Rasanya seolah-olah saraf seluruh tubuh telah tersentuh, dan rasa sakitnya membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Yang penting, Meski merasakan sakit yang amat sangat, semangat mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan memudar. Artinya, racun-racun ini tidak akan mengakhiri hidup mereka, tetapi hanya akan membuat mereka merasakan sakit tiada akhir.